Selamat siang semuanya, balik lagi di channel Billy Samuel di livestream seri petualangan Minecraft yang sangat epic. Hari ini gue pengen lanjutin Minecraft karena gue lagi ketagihan. Jadi gue akan melanjutkan world gue yang kemarin, teman-teman. Halo semuanya yang baru datang, apa kabar? Apa kalian mengira aku bakal live stumble, guys? No. Hari ini, siang ini aku live ini dulu ya. Halo Hesti, halo RF, halo San, halo Aira. Pasti kalian mengira aku kan me-live stumble, guys. Oh, maaf aku PHP, teman-teman ya. Halo Reza, halo Isura. Halo Abdurrahman, siapa yang kecewa karena tidak main stumble, guys, teman-teman ya? Halo Ansya, halo Gentra. Halo Pasha. Halo Patrick. Absen dulu yang nonton Minecraft gue kemarin. Hari ini kalian akan melihat rumah gue yang baru. Aku kecewa. Halo Sela, bener banget. Halo Elforius, halo Dennis. Kalian sudah siap belum melihat rumahku yang baru? Kemarin aku bilang aku ingin membuat rumah. Kalian siap gak? Halo Ahmad, halo Marbon, Lukur, Haikal, udah siap melihat rumahku, teman-teman? Kalian, ini aku grinding 5 jam, guys. 5 jam aku membuat rumah ini ya. Halo Joko, siap. Kalian dengar suaranya? Memu. Kalian lihat peternakan gue? Udah punya bayangan bagaimana rumah aku? Ini suara mbe-nya berisik banget, anjay. Nih ya, ini rumahku ya. Jadi rumahku dalamnya masih begini, ini masih kosong, guys. Siapa aku? Halo Rex. Ini kemana? Ini view-nya. Mantep gak view-nya? Mantep gak view-nya? Gue curiga lo pakai kreatif, matamu pakai kreatif. Nih, ini adalah sawah yang sudah kubuat, teman-teman ya. Gue nggak tahu sih sawah begini apa enggak, cuman ya, gue ngikutin aja caranya, cara youtuber lain ya. Nah ini rumah gue, keren nggak, keren nggak? Lebih suka main stumble, bisa main bareng ya. Kalau Minecraft tidak bisa ya, kalian harus ikut dalam petualanganku saja, teman-teman ya. No, mantep nggak, mantep nggak? Gue dari jam 10 guys sampai jam berapa kemarin, jam 3 subuh atau jam 2 subuh ya gue kayaknya main ini ya. Keren gak? Bagus tidak? Sawahnya udah bagus belum? Sawahnya udah bener belum? Minecraft bisa mabar ya, tapi nanti ya mabarnya. Nah ini rumah gue, guys. Ini lamanya itu karena ini tadinya bukan dataran rendah ya. Yang bikin lama tuh gue harus ngancurin ini, guys. Ngancurin kayak tebing-tebing ini dibuat kotak ke belakang satu-satu begini ya. Jadinya makannya begini, guys. Server apa? Ini bukan stumble, guys ya. Tidak ada server-serveran, guys. Udah bang, keren. Aduh. Dan aku membuat tangga di sini, teman-teman ya. Jadi bisa langsung naik ke atas. Soalnya tadi pas nggak ada tangga, naiknya susah, coy. Nah, katanya mau deket village rumah barunya. Ini deket village kok. Tinggal nggak tahu sih deket apa enggak ya. Tapi tinggal lurus aja, guys. Rada kesanahan baru nanti ketemu village. Enggak nge-lag kan? Kreatif mana ada kreatif, kocak. Emang bisa dikreatifin? Mana bisa, anjay. Orang ini juga cheatnya off. Bang, kok videonya blur? Emang blur? Oke, jadi hari ini kita itu bakal apa ya? Apa shadernya gue turunin, guys? Sebentar ya. Sebentar aku turunin dulu ya. Mungkin 22. Oke, 22. Halo Bang, halo Sivaldi. Jadi hari ini gue pengen balik ke rumah gue yang lama, teman-teman. Terus kita bakal lanjutin ekspedisi yang kemarin ya. Ekspedisi apa namanya? Yang di bawah tanah itu ya. Ntar gue ambilin ini dulu, guys. Ambilin barang-barang yang penting dulu ya. Udah ke Nether belum? Belum ke Nether, guys. Ntar ya, apa kira-kira ya barang yang gue bawa ya, guys. Ntar ya. Ini gue masukin dulu, masukin. Clay ball masukin. Crafting table boleh. Sebentar ya. Ini gue mau siap-siap balik rumah, walaupun gue nggak tahu ya ini. Semoga nggak tersesat deh ya balik rumah ya. Gue takut tersesat doang sih. Oke, setik. Gue perlu ini masukin shovel. Kalau misalnya diamond, guys, diamond itu mending buat pickaxe dulu ya. Mending pickaxe dulu ya diamond ya. Gimana? Apa bikin yang lain dulu? Pedang. Catat koordinat. Iya. Sebentar. Ya deh, catat koordinat deh, boleh deh, guys.
Wheat ini boleh deh. Beetroot nggak perlu, wheat udah perlu. White wool. Iya bang, pickaxe. Ada Bang Elan, ada Masta Minecraft. Aku jadi malu dinontonin veteran Minecraft. Gak jadi bangga aku ya guys ya. Aduh, didatangin veteran Minecraft ini bahaya nih. Gue tidak boleh mengecewakan ya. Gue masak dulu boleh ya. Bentar ya. Jadi malu-malu saya. Mana ada. Wah Bang Elan jangan merendah gitu dong. Jangan ya Bang Elan ya. Saya jadi merasa cupu sekali ya. Emang cupu sih. Oke, bikin pickaxe dulu. Cuman diamondnya itu ada di rumah gue yang lama. Jadi ya udahlah, gue pulang dulu lah ya ke rumah gue yang lama ya. Dar, gue tunggu masak dulu. Halo bang, halo Abi. Cari diamond. Ini ntar. Tunggu masak dulu bentar ya. Ntar aja. Hamster ball kapan-kapan guys. Pakai texture pack. Ah males ah. Emang yang lain pada pakai guys. Emang ini kurang enak dipandang. Ini sudah enak dipandang loh. Kalian lihat pemandangannya sudah sangat indah. Ngapain pakai texture-texturenya? Tidak perlu lah ya. Nah, gua ambil dulu ini. Stumble kapan? Besok aja stumble. Aku istirahat dulu guys. Perutku kram ya. Bang, itu versi 1. berapa? 1.19. Bacot! Sapi bacot! Berisik banget. Mbembe. Ini bisa diberhentiin gak sih guys suara mereka? Bacot banget sumpah domba dan sapinya ya. Oke. Katanya kemarin gue harus bawa air untuk jaga-jaga biar tidak ada lava katanya ya. Bagus, tapi texture pack lebih bagus. Ya udah ntar kapan-kapan lah ya. Nggak janji guys, tapi kapan-kapan aja. Aku mau ambil air dulu deh. Air. Oke, tutup. Air. Oke, sudah. Bang Elan boleh kali Bang Elan ajarin saya bermain Minecraft. Oke. Kita ngapain gue lewat sini guys? Kan aku udah punya tangga. Lupa, sorry. Stumble libur, yes. Stumble libur. Kalian bye-bye ya. Binatang ini aku ya. Binatang ternakku bye-bye ya. Kalian di situ ya. Gila banyak banget gitu. Gigi kan gua kawinin mulu skidi papap. Suami orang, istri orang tetap aja skidi papap karena mereka binatang ya. Jadi enggak peduli lah. Halo Bang Bill, halo Wawa, halo Lar Kasur. Catat koordinat, guys. Duh, kalian. Untung aku ingat teman-teman ya. Ajarin apa? Ajarin semuanya Bang Elan. Ntar dulu gue foto dulu guys. Atau enggak gue pin aja kali ya guys. Boleh enggak? Minus 2280. Oh my god. Minus 2280. Bentar ya. Berapa sih itu? 84 minus 697. Oke, wait ya. Gue pin dulu ya. Biar gue gak tersesat nih yang rumah baru gue guys. Oke. Bang gak sekolah. Enggak, hari ini sakit guys. Jadi gak sekolah lah ya. Coba aku ada kuda ya. Kalau ada kuda enak banget. Saya tinggal balik ya. Ini gak ada kuda. Oh ini bakal menjadi perjalanan yang jauh sekali sih teman-teman ya. Hai Billy. Halo Farhan. Welcome to the stream. Gimana menurut kalian? Gue bikin rumahnya bagus tidak spotnya. Tuh rumah gue dari bawah, dari atas. Keren gak? Keren gak? Aduh lupa bawa kasur coy. Ah bikin aja lah. Bentar guys, bikin dulu. Cara bikin kasur gimana sih? Ini ya? Ini bukan sih? Ah, iya. Oke. Maaf, lupa ambil kasur guys. Oke, let's go. Aduh, ini. Kok ada ngelag-ngelag gitu ya? Ngelag gak sih guys? Atau enggak? Kasur, iya udah. Cangkeman. Aduh, banyak-banyak sapi-sapi. Aduh, gue tidur dulu kali ya sini ya. Mohon maaf, saya tidur dulu bentar guys. Enggak, oke enggak ya, kalau enggak ya. Sorry. Kayaknya gue harus bikin less private guys sama Bang Elan. Kalian setuju enggak? Hah? Kayaknya gue harus bikin less private sama Bang Elan guys. Biar belajar ya. Sampai mata bengkak, sampai jago coy. Hai Bill, hai Christine. Halo Zaki, welcome to the stream guys. Semuanya ya, hari ini kita nyantai-nyantai ya. Kita mencari diamond dan harta karun, oke. Bang Elan veteran game ini. Iya kayaknya Bang Elan sudah hampir jatuh. Bang Elan sudah bermain game ini selama 50 tahun kayaknya guys ya. Mana ya? Ah kesini. Kayaknya kesini deh. Aduh jauh banget ya. Jauh sekali ya. Minta ajarin sama yang veteran bang. Jangan sama saya lah. Kan Bang Elan veteran ya. Wah biome taiga. Oh ini namanya biome taiga. Rare gak ini? Kemarin awal-awal gue bikin world. Ada yang bilang world gue rare guys. Cuman kagak ada pohon sama sekali.
rafting table-mu. Oh shit, ya udahlah. Kasur gue bawa kan. Ya udah guys, lupa sorry. Udahlah bodo amat lah, ntar bikin lagi kita. Mohon maaf guys, gue suka lupaan orangnya. Taiga itu lumayan rare, Bang. Ya udah berarti bagus lah ya gue bikin rumah di Taiga. Seperti nama cewek anime ya, Aisaka Taiga. Ada yang tahu enggak? Kalau yang tahu wibu kayak gue ya. Telat kah, Bang? Enggak dong, malu. Baru mulai. Aduh, bener enggak ya jalannya ke sini? Saya tidak tahu. Oh, semoga bener deh. Minus 698 ya. Mana gue harus bikin ini lagi perahu? Kayaknya perahuku hilang, guys. Gue balik ini buat yang baru datang, aku lagi balik ke rumah aku yang satu, guys. Halo, Bang. Halo, Ryan. Di mana ya? Ah, iya kayaknya bener deh, ke sini deh. Sepertinya ya, au. Aduh, coba ada kuda ya, jadi kenceng lo larinya lo. Aduh, gue belum dapat saddle, guys. Susah sekali ya. Bang, tahu koordinat rumah yang lama? Tahu. Minus 698. Kalau nggak salah ya. Bang, dulu udah biar cepet dah. Halo, Bang. Halo, emotif. Kenapa nggak stumble? Karena istirahat dulu, guys. Emang kalian nggak bosan stumble? Aku butuh istirahat stumble. Mengumpulkan kekuatan dulu. Jadi main yang nyantai-nyantai dulu aja lah. Main stumble itu lumayan stres, teman-teman ya. Lebih epic ini. Lebih epic Minecraft. Soalnya ya gitulah. Lelah guys di sliding-slidingin mulu. Jadi main yang kayak gini dulu aja ya. Mohon maaf deh kalau yang kecewa ya. Makan, Bang. Sudah. Ah, kayaknya kemarin gue taruh perahuku di sini deh. Mana perahuku ya? Ya. Ingat gue. Ini bener kok jalannya. Kayaknya perahu gue di depan deh. Yes. Epic. Oh, ada gold tuh. Gold ini spawn ya? Soalnya kemarin gue udah ambil, kok ada lagi? Gimana perahu gue? Nice. Akhirnya ketemu. Akhirnya gak tersesat gue ya. Oke, saatnya kita balik ke rumah yang lama. Single player apa multiplayer? Single player. Kalau misalnya single player aku gak bisa. Kalian gak bisa masuk world aku ya? Belakang lu creeper, gak ada kocak siang hari. Halo Bang, halo Gamer Gaming, halo Kaizen. Kalau udah full diamond, armor ke nether aja. Ya ntar ya. Diamond aja aku baru punya 4 coy. harus nyari dulu ya. Lurus aja terus, ya ini tinggal lurus sih. Berarti rada sulit juga ya. Mungkin abis dari sini, kita kan balik nih ke rumah. Mungkin kita migrasi aja kali ya. Ganti ke rumah yang lama ya. Rumah yang pertama kita abandon aja ya. Kita tinggalin ya. Ini istana bawah laut ya. Kelihatan loh airnya. Cari netherite lebih susah. Apa itu netherite? Kok gue melihat orang ya guys. Mereka tuh punya buku-buku gak jelas gitu loh. Buku-buku gak jelas ya. Terus bukunya dipasangin sama pedang. Lalu pedangnya menjadi warna-warni. Itu apaan dah? Jadi kenceng. Pickaxe-nya sekali klik langsung hancur coy batunya. Itu gimana cara dapetin buku itu ya? Kalau veteran armor iron pun bisa ke nether. Iya ilmi. Tuh rumahku yang lama. Kalian lihat gak? Itu enchanted. Buku ajaib. Oh enchant. Lah kata kalian batu-batu yang warna-warni itu bisa buat enchant kata kalian. Apa harus ada tetap ada buku. Kemarin gue udah nonton beberapa tutorial Minecraft, guys. Tapi nggak begitu mudeng saya ya. Kayaknya memang harus banyakkan praktek kita. Bisa dapetin dari thread sama villager. Mana ada kocak harus buku. Oh emang harus buku. Kemarin ada yang bilang, coy. Katanya bang ambil itu batu ya warna apa? Warna biru atau warna merah? Buat enchant. Nah itu rumah burik ya. Mohon maaf domba-domba, aku tidak kasih kalian makan karena aku mau pindah rumah ya. Oke. Berarti kita diamondnya harus dibakar dulu gak? Emerald. Oke, emerald. Gold ingot. Gak usah lah ya. Ntar aja deh, ntar waktu akhir-akhir gue mau migrasi baru gue bawa-bawain deh guys. Oke. Nggak usah. Pakai lapis lazuli bisa juga kok, bisa. Oh ya udah oke, pickaxe ya. Nice. Anjay. Diamond pertama gua, guys. Peralatan diamond pertamaku ini ya. Mohon maaf tapi aku bangga, guys. Walaupun noob anjay.
Oke, ini gue ambilin dulu berapa ya kira-kira ya. Nah, gini aja lah. Gini, langsung aja ambil semua. Anjir, 3 stack kebanyakan gak tuh? Tapi ya udahlah ya. I don't care. Let's go. Terus kita butuh pickaxe. Kayaknya masih bisa gak sih bikin ini? Gak bisa ya. Butuh 3. Oh, aku butuh stick ya. Stick. Diamond gak dibakar bang. Oke, okay. Yang dibakar itu cuma emas ya sama iron ya. Oke, okay. Iron pickaxe. Oh my god, very noob gue ya. Oke, okay, sudah. Oke, okay, udah siap. Makanan sudah siap. Oke, okay, saatnya kita turun ke bawah ya. Gue mau balas dendam sama yang kemarin guys. Kurang ajar dia ya, kampret. Ultraman yang pertama kali kamu tonton apa bang? Itu Ultraman Gaia ya. Sawah gak beraturan, ya gak apa-apa, yang penting rumah kedua. Kan namanya juga belajar guys. Tidak ada namanya langsung jago atau langsung bagus atau sukses ya. Semuanya itu berawal dari noob. Gitu ya. Oke, kemana kemarin ya? Ah, kesini. Kapan main raft lagi? Emang kalian kangen main raft? Gak bosan kah main raft? Diamond di ketinggian 11 bil kalau mau cari diamond. Siap, ini aku pengen cari harta karun dulu. Soalnya kemarin harta barang gue semuanya terbakar oleh lava ya. Gue pengen balas dendam guys. Ini kampret semuanya ya. Harus gue balas-balasin guys. Sabar. The forest sudah tamat coy. Oke. Okay. Aduh, enggak, gue taruh diamond di sini ya guys ya. Saya takut jujur aja. Oke, okay, let's go. Oke. Okay. Gue mau balas dendam sama yang kemarin nih coy. Soalnya yang kemarin kampret mati gue di sini ya. Enak aja, harus balas dendam gue ya. Oke. Okay. Ah, sini deh, sini. Gue belum sini. Gue belum ketemu chest satu pun anjay di sini. Gue sini deh. Misi bang. Wah. Misi bang. Oh, tar dulu. Biar sok-sokan kayak misteri gitu ya, guys. Bentar ya. Aja biar lagunya tuh cocok sama tempatnya ya. Halo bang, halo Shen. Biar cocok aja gitu ya. Misi bang. Bang. Duh, gue takut depan gue tiba-tiba creeper anjay. Misi bang. Bang. Kayak enggak ada di sini, enggak ada ya. Jadi serem, emang jadi serem ya. Udah bagus kalau jadi serem ya. Berarti cocok, penuh jump scare. Apa itu? Golto. Misi bang. Ih, kok sepi ya? Woi, kok sepi sih? Gold bang, iya nih gold. Nice. Oke, dapet. Oke. Misi bang. Bang, dapet or, lumayan or gue udah gak punya. Bang, itu FF ya? Iya, FF versi kotak-kotak. Misi bang. Guys, chestnya di mana ini? Kalau ketemu chestnya sih parah sih. Ini ya, kalian beneran aku bakal ketemu chest. Buntu semua coy jalannya coy. Di jump scare S cendol yang mana? Kenapa nggak pakai Optifine aja bang? Nggak, kagak ngerti. Nanti aku tanya Bang Elan deh ya. Biar diajarin. Jujur sumpah gue nggak ngerti guys. Oke, di sini nggak ada. Chest nggak gampang itu carinya bang. Apa dia ada di dalam tanah? Oke, saya kesini. Eh, ini putih-putih apa nih? Bisa turun ke bawah kah? Misi. Nice, ini. Ini spawnah ya? Anjay. No. Aduh, jadi keracunan. Makan. Itu keracunan ya? Itu spawner. Jangan dihancurin. Lululul. Jadi yang bener hancurin apa jangan coy? Apa ini? Coba kita hancurin nih. Ini versi baru ini belum ada Optifine guys. Jadi belum bisa pakai shader atau resource pack. Tuh kata Bang Elan. Iya makanya. Ini apa sih ini putih-putih? Jadi hancurin atau jangan? Loh jangan, katanya hancurin. Bang Elan hancurin apa jangan Bang Elan? Saya takut disesatin Bang Elan. Aduh guys. Aduh. Aku harus bikin pedang ya. Sebentar. Ah, shit, man. Sorry, bentar, guys. Aduh. Gue harus bikin pedang buat ngancurin ini ya.
itu pakai air aja bisa spider webnya hilang. Oh, pakai air katanya. Tapi nggak semua ya. Gimana nih anjing nih? Bang, cari katak. Tadulu. Aduh, air semua, guys. Bentar. Kok nggak bisa ambil airnya lagi ya? Kok nggak bisa? Ember. Dari atas. Kampret, kayaknya gue salah, guys. Ya udah, bikin pedang aja. Bikin pedang. Kasih torch di kisilnya. Air ambil dari sumbernya. Oh. Ya udah, gue bikin pedang dulu ya. Maaf ya. Bentar. Shit, man. Salah. Pedang. Pedang aja guys. Sumpah jujur gue bingung, bro. Ambil dari sumbernya air. Versi berapa? 1.19. Sumbernya mana? Ah, yang ini. GG. Makasih Bang Elan. Aku ancurin pakai ini aja ya. Ini berguna gak nih? Jaring laba-laba. Berguna tidak? Untuk apa gitu? Aku telat, iya nggak apa-apa telat. Oke, sudah. Berguna untuk EXP, EXP doang. Untuk panah, nggak bisa buat itu tali. Berguna itu bisa bikin wool atau wool. Oke. Kalau yang kalian bilang bikin tali pakai slime itu gimana? Kasih torch dulu di setiap sisi. Gini. Buat apa dibeginin? Nah, begini kah? Lompat kamu. Oke, abis itu diapain, guys? Iya, gitu. Nah, biar nggak spawn laba-labanya. Oh, ini spawn laba-laba. Oke. Si bang. Oh, begitu caranya. Oke. Thank you. Biar nggak spawn mob. Oke. Ini merah-merah nggak usah diambil ya. Nah, ini kemarin aku mati di sini kayaknya ya. Apa enggak ya? Aduh, gue nggak mau mengulangi kesalahan yang kemarin ya. Tolonglah, coy. Saya nggak mau ngulangin kesalahan yang kemarin ya. Kaget gue kenapa jadi gelap ya. Oh iya kan, lavanya mati. Ditutup aja lavanya, sudah. Ih, jalan buntu semua, coy. Ambil ungu blok, bang. Langka banget itu, bisa jadi hiasan. Hah, yang tadi? Yaudah, nanti aku ambil ya. Jalan pulang ya. Oke, ada jalan lagi ke sini. Nice. Kok monsternya sedikit ya? Anjir, ini mulu. Apa namanya? Buntu terus jalannya. Harus kemana saya ya? Apa gua harus turun lagi satu blok? Oh, coba gua kesini dah. Mana lagi, guys? Mungkin kesini gua belum. Yang putih tadi pertanda ametis. Di mana eta suaranya? Gua udah kesini. Gua belum kesini. Nice. Ada Hero Brain. Apa itu Hero Brain? What? Guys, kok jalan buntu semua ya? Zombinya di atas. Ya udah, gua ke atas deh abis ini. Oke. Suara zombie tapi tidak terlihat. Mungkin gua harus naik ke atas kah? Aduh, gua dengar suara, coy. Kayaknya gua belum kesini juga deh. Belum kesini. Saya kesini dulu deh. Kaget. Gua kaget dajal. Ungu, warna ungu. Pelan-pelan aja tapi pasti ya. Karena saya takut, guys. Let's go. Oke. Ruangannya besar. Nice. Hero Brand udah meninggal. Oke, dapat apa gua? Lah. Kok enggak drop ungu-ungunya, coy? Aduh. Kaku banget mainnya. Iya kan, namanya juga baru belajar, coy. Masih noob saya ya. Mabar yo. Iya, nanti Reza kapan-kapan ya, Reza. Oke. Ini jalannya besar banget. Nice, ada chest.
Akhirnya ketemu, coy. Burik, ini burik apa gimana? Burik kayaknya ya. Siapa aku? Halo Abimanyu. Burik atau tidak ini ya? Udah full lagi barangnya. Pumpkin seed. Nemtek ambil. Sudah. Sudah guys, burik. Aduh kaget. Naisa. Wah, gue bisa naik atas juga nih. Oke. Sabar. Sabar. Gue telat gak sih? Enggak, Adrian. Oke, sabar. Viewer baru, halo gabut, welcome to the stream. Sebentar ya. Oke. Ini mana lagi? Gue harus naik atas kah? Pumpkin seed ambil bang, sudah. Ini di mana nih? Ini mana lagi nih? Ini kok belum ya kesini ya? Gila jalannya gede banget. Naon sih ya Herobrine? Aku gak ngerti guys Herobrine. Yah, buntu. Naik aja bang, coba. Nah ini masalahnya ya guys. Nanti gue baliknya gimana? Baliknya tersesat, anjir, gue jamin. Ada chest bang di kiri. Hah, dimana? Dimana? Tadi ada chest. Where? Shit. Gak lihat ada chest di mana guys? Di sebelah kiri. Buta map lu bang, mana coy? Ada chest tadi bang, tapi dicepetin. Oh, kayaknya gue mau. Sini kah? Bukan ke sini ya? Kok gue gak lihat sih? Hah? Sini. Oh ini ya. Oh, nice. Thank you udah kasih tahu. Kok gue gak kelihatan ya guys. Melon seeds ambil ya. Aduh, apa yang harus gue buang teman-teman kalau begini? Apa yang harus saya buang? Taruh. Buang dulu, buang apa ya? Buang panah ya? Panah buang. GG. Itu apple god. Apple sihir. Oh, GG berarti gue hoki. Sebentar ya, gue bukan buang apa lagi ya. Oak fence buang. Rail mungkin aku buang ya. Ini stone shovel buang, stone axe buang, pedang jangan. Oke. Okay. Minecraft harus agak teliti juga bang. Iya bener nih. Emang nggak kelihatan guys. Anjay, enchanted golden apple. Itu buat apa emangnya? Emang buat apa itu? Glowberries nggak usah lah ya. Melon seed aja nih gue ambil nih, boleh buat bercocok tanam. Udah ya, ininya nggak usah diambil ya. Swag buat dimakan. Oh, oke, udah gue ambil aja. Kira-kira di tempat seperti ini ada chest berapa biji teman-teman? Aduh, gue bingung aja nih nanti pulangnya gimana guys. Tersesat ini kita kayaknya. Nice. Aku butuh itu. Ada banyak kalau di tempat itu. 5 nyampe nggak 5? Cuma 4 bang. Tadi gue udah baru 2 ya aku ya. Kayaknya. Coba makan bang. Serius mau dimakan aja. Kalau dimakan dapat ability khusus. Makan nih. Lebih dari 4 kayaknya bang. Oke, ini gue kayaknya belum kesini ya. Ya, gue belum kesini guys. Nice, ada gold lagi, gold to. Jangan sekarang. Oh, jangan sekarang. Ya udah, jangan. Jangan, itu OP banget. Kampret, tadi ada yang suruh makan. Makan bang, makan sekarang. Kurang ajar emang ya. Ntar aja ya berarti ya. Makan bang, makan sekarang bang. Sekarang kalau ditanya baru jangan. Terima kasih guys, kalian tidak sesat ya. Makan apelnya waktu sekarat aja. Oke. Sabar. Aduh, buntu. Makannya pas lawan naga aja. Wah, Ender Dragon kayaknya. Mungkin kita 15 part lagi kayaknya guys. Makan daging. Oh iya, kita makan daging dulu makan. Yang suruh makan sesat. Aduh. Ini gue tutup ya, biar aman ya. Saya takut guys, jujur aja ya. Gue gak bisa dipasang nih.
Kampret lavanya. Lavanya mau ke gua anjay. Bahaya, bro. Oke, tutup. Bang, ambil relnya. Emang relnya penting, guys? Gua belum kesini. Tutup langsung aja, bang. Gua belum kesini, guys. Buntu. Buntu KB anjay jalannya. Relnya buat gabut doang. Ya ntar rel aja kapan-kapan ya, bisa diambil lagi kok kita ke bawah. Penting buat mindahin villager. Ini tuh kalau jalan buntu gini bisa gak sih kita tembusin ketemu jalan lagi? Apa enggak ya? Kemana lagi gue ya, guys? Saya teh bingung. Ini chest kan udah tadi ya, yang ini ya. Sudah. Buntu mulu, iya buntu mulu, coy. Ini nggak usah di sini. Halo bang, halo Toti, welcome to the stream, halo Ica. Makan itu ketika jatuh ke api nggak mati. Berarti harus feseng banget dong gua. Duh buntu semua ya. Bisa ketemu cave kalau hoki. Oke. Kemana lagi guys? Saya jalannya. Nah, ini kayaknya gua belum deh. Ya udah cok. Udah ini kampret. Pasang shader, belum ada shadernya bro. Suara apa itu? Suara apa itu? Kayak suara penyihir. Halo bang, halo Joko, halo Ilham, halo Ian, welcome to the stream ya. Sini saya udah belum? Sini saya belum nih kayaknya nih. Oke, gue udah belum. Tutup sumbernya. Ini kah? Oke, nice. Oke. Ih, buntu lagi coy. Itu suara warden. Apa itu warden? What is warden guys? Oke. Aduh buntu KB anjir. Alah kasih gua chest lagi. Pelit banget sih gamenya. Halo bang sudah mulai. Iya sudah mulai. Ini apa semua jalan sudah gua telusuri ya? Oke, gue balik sini ya. Ini kan udah nih tadi, ini buntu kan ya? Iya, ini buntu guys. One Warden itu ambient. Warden itu monster, kayaknya udah. Ini belum guys. Yes, dua chest tuh. Dapat golden apple lagi, nggak bisa disambungin ya? Oh shit, gue harus buang apa guys? Apa yang harus aku buang ya? Tangga cobblestone aja lo gue buang. Anjir dapet. Gue pindahin. String, rail. Rail buang, emang aku ada rail? Oh ada rail, iya. Oke gue buang ya. Pagar gue buang, oke sudah. Rail dan string ya, string juga buang ya. Ya udah buang, tapi katanya string berguna. Buang golden apple-nya. Mama kau gue buang ya. Taruh. Aduh, jadi salah lagi gue. Ini buang. Jangan guys, jangan sesat kayak gitu kalian ya. Bisa turun lagi. Oke. Ada hitam-hitam. Bentar guys. Di mana ada hitam-hitam? Aduh, ini bisa naik. Banyak banget jalannya, coy. Ya, burik. Redstone dust, perlu nggak? Redstone dust. Ini. Perlu kayaknya ya? Perlu-perlu aja kayaknya ya? Redstone dust. What the hell is that, man? Name tag, bang. Sudah. Nggak terlalu. Nggak. Oh, nggak perlu. Oh, tidak perlu. Ya udah nggak usah ya. Tapi boleh lah buat itu. Buat apa? Buat koleksi, guys. Oke, gue jalan dulu sini ya. Isi, bang. Oh, ini nyambung sama jalan yang tadi, guys. Iya. Kalau ke atas sini, coba ya gue naik ke atas sini ya. Gak guna untuk player baru. Anjir, parah banget. Jadi mentang-mentang kamu player lama, jadi perlu untukmu dan tidak perlu untukku ya. Kurang ajar. Diskriminasi terhadap player baru. Bang, gak main TikTok tidak? Aduh, ini ya. Buntu lagi. Gue penonton sejati. Makasih Anung udah nonton. Gold ambil buat trading sama piglin. Piglin itu babi neraka itu ya. Sini kayaknya gue belum guys.
Ini kayaknya gue belum nih kesini nih. Sepertinya ya. Oke. Bentar ya. Iya. Oke, siap. Chest lagi kah? Burik. Ih gila udah berapa chest gue? Oh, lapis lazuli. Lapis lazuli ganti ini aja deh. Hitam-hitam ini nih. Gak perlu lah ya. Oke, sudah. Iya, babi neraka. Jangan bunuh warden kalau ketemu. Warden apa sih? Emang bakal ada warden, guys? Emang bakal ada warden-wardenan? Oke. Halo, Bill. Halo, Juin. Oke. Ada chest lagi nggak ya kira-kira? Ingin chest lagi. Yang GG baru satu chest doang. Yang chest lain tidak GG. Nggak ada satu hoki-hokian. Emang kalau misalnya kita bunuh warden dapat apa, guys? Oke, bentar. Lebih susah daripada naga. Bentukannya kayak apa sih dia? Penyihir. Ah, gue belum kesini nih. Kayaknya ya. Nice. Ya, saya belum kesini kayaknya. Ya, saya belum kesini. Ya, tapi jalan buntu, kampret. Itu ada diamond. Mana ada diamond? Sudah. Udah aku ambil kok diamondnya. 2 biji. Anjir, di mana ini lagi? Jalan yang tadi ya? Oke, kayaknya udah habis, guys. Balik apa ya? Jangan sampai tersesat. Ini udah tersesat, jujur aja, coy. Oh, enggak deh. Langsung ketemu jalannya. Oke, balik kali ya? Udah semua kali ya? Aduh, makan aja yang biasa, golden apple. Oke, kita balik dulu ya. Balik ya. Oke. Ini gak usah lah ya. Oke, balik ya, kita balik ya. Nah, terus gimana nih, mau langsung migrasi apa gimana, guys? Ambil blok ungu tadi. Anjir, ambil ungu-ungu. Serius, ambil ungu-ungu. Di mana tempatnya, coy? Aku lupa. Guys, gue belum kesini deh kayaknya. Anjir, ada kelelawar. Dekat putih-putih. Lagunya serem, aku takut. Bagus. Taruh. Ini gak bakal nyerang kan nih kelelawar. Eh, belum kesini gue, guys. Ada jalan baru lagi. Kampret, jalannya banyak juga ya. Yaudah, bentar. Siapa tahu ada chest lagi kan. Siapa tahu. Duh, ini kemana, bro? Eh, salah. Kampret. Oke. Ini. Halo, bang, halo. Aduh, ada bocil dajjal lagi. 2 biji lagi. Gimana membunuhnya dia ya? Eh, sini maju lu. Maju sini. Eh, dia nggak bisa ke air ya? Cupu. Nggak fall guys, nanti fall guys. Sini lu. Hah? Sini. Gue paling benci guys lawan bocil-bocil ini yang nyebelin, coy. Ternyata masih ada jalan, bro. Untung tadi kita nyari jalan lagi ya. Walaupun buntu sih. Aduh, buntu lagi. Ditutup dulu sumber airnya. Iya, sebentar ya. Bagus lah tadi, soalnya zombinya nyebelin. Mendingan kayak gitu, coy. Oke. Di sini sudah beres, guys. Oke, gue udah kesini. Oke, udah. Semuanya sudah, tinggal blok ungu ya. Sini udah belum? Bentar ya, guys ya. Oke. Sudah, kayaknya udah semua aja sih. Halo bang, halo Hanung. Bentar. Ini kayaknya gue belum kesini ya. Apa sudah ya saya kesini ya? Udah deh kayaknya. Kayaknya sudah deh. Bentar ya. Tinggal ini doang. Aduh, gelap. Tinggal apa? Tinggal ambil ungu-ungu. Cuman gue lupa tempatnya ungu-ungu. Oke. Oh bang, halo Novianto, halo Mordeo. Diamond. Alhamdulillah. Terima kasih. Dapat diamond. Nice. Udah yang ada lagi ya. GG. Luar biasa.
Ambil blok ungu, sahabat coy. Aku nggak tahu blok ungu di mana ya. Oke, nggak ada, udah. Halo Bill, halo Erma. Oke, tinggal blok ungu ya. Di mana guys blok ungunya guys? Ah bang, kai jatuh gua. Blok ungu, di mana? Ada yang inget nggak blok ungu? Ini aja jalan gua jadi bingung. Jalannya kemana nih? Apa naik ya? Naik gue ya. Sini kah? Di atas Ameris. Sebentar. Duh, di mana, bro? Kan jadi makin bingung gue jalannya, guys. Ini belum lagi gue kesini. Anjay, masih ada jalan, coy. Waduh. Sebentar. Kita semakin jauh ya. Bangke, zombie anjing. Kaget gue, cok. Nice. Tutup. Bila mending bikin armor iron. Kaget gue, anjir. Makan, bang. Makan, iya. Makan. Halo Ken. Badan gue kesetrum aja, kaget gue. Gue juga kaget coy, tiba-tiba di belakang orang tadi gak kelihatan ya guys. Dia tidak ada di mana-mana tadi. Kaget anjay. Wah, ini jalan baru lagi guys. Mantap sih, I like it. Aduh salah. Sabar. Sabar ya, matiin dulu. Kayak di sini nggak ada apa-apa. Kenapa spawner itu nggak dihancurin? Nggak ketemu guys, kayaknya ungu. Terlalu bingung jalannya. Tidur bang. Anjir salah. Tidur aja kali dulu ya. Ya bener deh, tidur. Aduh. Bikin armor, iya itu mah dapat gratis goldnya. Dapat armor gold itu gratis, bukan gue yang bikin, coy. Gratis itu. Oke, ini ke sini. Gak ketemu, coy. Blok ungu kedalaman minus 50 atau 100. Udah ya, nanti aja ya blok ungu ya. Nanti aja kali ya blok ungu ya. Blok ungu di tempat luas tadi. Balik aja kita ya. Balik ya. Balik bro. Udah gak ada apa-apa juga. Ntar aja ungu mah bisa dicari lagi kan. Gak, maksudnya gak rare-rare banget kan. Nah gini yang gue bingung guys. Sekarang gue harus kemana? Sumpah bingung gue kalau begini ya. Bentar. Kan gue jadi bingung kan. Keluarnya gimana coy. Balik. Iya ini mau balik. Salah jalan. Aduh tersesat gue kalau begini coy. Rare banget ya, udahlah kalau rare. Nasib itu, guys. Aduh, kemana gue ya? Bingung anjay. Aduh, jalannya kemana kan jadi bingung, coy. Mau gali ke atas aja. Enakan tadi langsung ke rumah soalnya. Oke, coba kesini. Tersesat. Ih, jadi bingung, bro. Nah, kesini, sebentar ya. Mana gak ya kesini? Oke. Oh, nice, dapet ini. Ya udahlah, gali ke atas aja. Bentar. Itu tadi yang putih-putih. Di belakang lu. Putih-putih di belakang lu yang mana guys? Itu putih-putih. Hah? Putih-putih? Yang mana coy? Tadi udah hampir dilewatin. Hah? Apa sih coy? Gue buta map mulu anjing. Mohon maaf. Yang mana map? Ini putih-putih ini. Ini. Itu.
Aduh, ada jalan lagi. Ntar dulu, gue malah ke jalan yang lain. Gali bang, putihnya. Oh, itu yang kalian bilang, yang kalian bilang rare. Oh, sini, sini, sebentar, sebentar. Anjing, jadi gak ketemu lagi tadi. Di bawah, bentar, 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 sebentar. Ih, di mana anjay? Kok jadi salah jalan lagi gue, guys? Bang. Ah! Itu kayak quartz block yang putih. Ya, sebentar, sebentar. Gue cari dulu di mana tadi? Ah, bodoh banget Billy anjay. Gue tersesat lagi, tersesat. Aduh, di mana tadi bloknya? Tadi di jalan buntu. Ya, sebentar, sebentar. Ah, ini ya. Ini bukan. Bener ya, ini ya. Jangan-jangan salah lagi gua. Ya. Oke, let's go. Dapat enggak? Kalcit. Emang apa ini guys, kalcit ini? Emang dewa kalcit? Ini blok dewa gitu. Anjay, banyak banget. Buat apa emangnya dia? Kalcit ini. Buat apa coy ini kalcit? Oh, yang ungu bukan yang kalcit. Oke, udah. Butuhnya yang ungu. Oh, ungu. Ini gue pernah lihat di goa, guys. Gue pernah lihat di goa ini. Tapi nggak gue ambil. Gue kira cuma batuan biasa doang ini. Anjir, banyak banget, bro. Kagak habis-habis. Anjay, melimpah. Wah, kita lanjutkan ekspedisi apa gimana nih, bro? Apa kita balik dulu? Jangan banyak-banyak. Guys, kita lanjutkan ekspedisi apa kita balik dulu? Ungu-ungu bikin teropong. Wah, ini. Waduh, ini kemana anjay? Balik. Lanjut. Anjay, hancur lagi. Balik dulu kali ya. Ini banyak banget, guys. Ini kita bisa farming nanti sih. Balik dulu ya. Iya, balik dulu dah. Jangan mengambil resiko ya. Aku takut, coy. Nih, gua satu stackin dah. Catat koordinat. Suaranya satisfying ya? Ning 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 ning. Entar dulu. Lanjut. Entar dulu deh, balik dulu ya. Gua taruh barang dulu deh. Itu barang gua udah banyak banget, guys. Kasih tanda. Gimana cara kasih tandanya kita ya? Entar dulu, guys. Aduh, nggak ada lagi. Oke, kasih tandanya gimana ya enaknya ya? Ini dah. Gini dah ya. Catat koordinat. Oke, silakan kalian lihat, guys. -627. Boleh kalian catat nggak, guys? Kalau nggak, gua ini deh, gua foto HP deh. Bentar. Oke, dah. Sudah. Ambil krik. Sebentar, oke. Gue balik dulu ya. Nah, pertanyaan gue baliknya kemana nih? Oke, satu gue balik. Nanti mati dong obornya. Emang bakal mati obornya? -627. Oke, guys. Balik. Saatnya kita balik. Balik, gimana caranya balik ya? -627 ya. Gini aja deh. Gue minus segini. Gue gali ke atas gimana? Oke nggak? Gue gali ke atas aja ya. Gak bisa, guys. Ini, guys. Gue malas nyari jalan, jujur aja. Gue gali aja lah ke atas lah. Oke. Setan lah. Tapi ini dalam banget. Anjay, berapa ya kedalamannya? -3. Wah, ini jauh sih, bro. Gak apa-apa ya kalau jauh ya.
kristalnya buat bikin topeng. Iya ntar dah. Ya gue gak bisa naro dong. Ntar ya, rada gelap-gelapan dulu kita gak apa-apa ya. Ntar dulu sebentar ya. Pakai diamondnya, pakai hancurnya lama banget. Sayang kalau pakai ini. Sayang kalau pakai diamond. Sayang guys kalau pakai diamond. Ini aja gue pakai iron aja, sayang sebenarnya. Taruh samping bang torchnya. Kalau taruh samping, aku jadi gak bisa ini. Jadi gak bisa naik. Ih gelap, siapa yang suka gelap-gelapan di malam hari? Oh. Fuck, 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 fuck. What is that, bro? Maaf, 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 toxic, maaf, toxic. Anjir, anjir, untung gue langsung gali ke depan, monyet. Gimana nih, gue takut, cok. Hampir mati, anjay. Mundir bang biar cepat sampai. Aduh gimana guys, gue jadi takut. Ini kayaknya, kayaknya ini gak bisa bro, gak bisa bro, gak bisa bro. Gali ke atas bro, itu dirt bro. Mana ketemu beginian lagi guys. Gimana guys, gravel. Kalau kalau gue ketimpa mati, sumpah. Sorry, sorry, toxic. Panik, anjay, tadi gue. Balik dulu, balik dulu dah. Ini apa lagi? Aduh, gimana nih? Aduh, jadi tersesat begini, cok. Ah, ini mana tempat gue tadi? Ah, cari jalan aja lah. Dia gravel, bukan dirt. Ya udah, gue balik aja ya. Bangkai lah. Hampir mati gue. Itu kalau mati gimana ngambilnya, bro? Cari jalan aja lah, bodo amat guys. Perlu ya. Sabar, sabar, sabar. Ini tempat yang tadi. Pokoknya ke atas tadi ya. Ini gue udah kesini, gue udah kesini. Tadi udah ketemu jalan pulang. Lu naik ke atas aja bang. Tadi ketimpa coy. Halo Bambil, halo RZC. Ungu-ungu diambil, sudah, tadi sudah. Aku mau balik dulu ya. Bukan ke sini, bukan ke sini. Aduh, cok, jalan baru lagi. Nice. Aduh, anjir, pakai ada jalan baru lagi, bro. Ah, sinilah, tanggung, guys. Nice. Tersesat. Makin banyak jalannya, bro. Nice. Bukannya ketemu jalan pulang, malah ketemu jalan baru. Oke, sebentar, 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 sebentar. Oke, bentar, bentar, bentar. Simpen barang dulu aja, Bill. Iya, ini pengen. Lagi apa? Alhamdulillah ketemu chest guys. Gak apa-apa, gak apa-apa. It's okay, it's okay. Semuanya worth it kok. Worth it guys. Oke. Worth it, sebentar guys. Worth it lah gue. Gak apa-apa dah. Rada seser, tersesat dapat chest lagi kita. Katanya taruh di samping begini. Udah. Aduh apa nih, music disco. Gunpowder music disco lagi. Ya, apa yang harus gue buang kalau begini, teman-teman? Red powder kali ya? Apa yang harus gue buang kira-kira? Kalsit ya, kalsit. Gue buang lah kalsit ya. Dapat saddle! Nice! Dapat saddle! Akhirnya dapat saddle! Diamond horse armor! Dapat saddle 3 biji! Aduh, tapi inventory-nya banyak. Swag! Makan, bang. Oh iya, makan dulu yuk. Makan dulu, guys. Alejandro. Baju untuk Alejandro. Diamond disatuin aja, oh, bisa. Oh iya ya, diamond satuin ya. Oh, nice. Oke. Okay. Saddle nggak bisa disatuin, saddle. Ah, kampret. Musiknya buang. Aduh, buang apa, guys? Sebenernya buang cherry aja, cherry ya.
Glowberry nggak guna ya. Aku ingin saddle. Apalagi? Saddle nggak bisa disatukan. Iya makanya. Buang seed. Seed oh ini nih. Rotten flesh. Rotten flesh guys. Di Minecraft ini tidak ada backpack ya? Katanya music rare. Kata kalian music rare guys. Rare banget. Gunpowder? Gunpowder bukannya bagus buat bikin TNT? Buang ini deh, buang biji ya, biji ya. Kalau nggak gini deh guys, gue buang makanan aja. Karena gue ada makanan satu lagi. Gue ambil powder. Thumbnail. Yoi, swag dulu dong. Nice, oke. Misi kita adalah kita tidak boleh meninggal teman-teman ya. Kalau meninggal GG nih semuanya ya. Barang gue ya. Aduh semoga nggak mati lah gue guys. Lu masih ada jalan ke bawah lagi gimana nih? Udah lu balik aja lah. Balik aja lah Bill. Buang musik DJ. Udah lah balik aja lah, balik lah. Balik guys, balik guys. Yuk balik yuk. Yuk balik yuk, balik yuk. Tempat angker ini ya. Lu gali ke atas ketemu ini gak ya? Jalan. Udah ketemu ya, kampret lah. Ya bukan ini, bukan. Salah jalan. Bukan. Balik, ini mau balik. Ini saya juga mau balik bro, bentar ya nyari jalan dulu guys. Halo bang, halo T-Rex. Musik kamu butuh barang untuk playnya. Ya udahlah, nggak apa-apa, gue bawa aja buat koleksi. Aduh di mana ya baliknya ya? Oke, gue inget. Ini kesini nih. Ingat gue guys. Yang mana ya? Bener nggak ya? Iya, kayaknya kesini. Harusnya ya. Sebentar. Halo bang, halo Rivias. Oke, bukan kesini. No. This way. Oke, bukan ini juga. Ingat tapi tersesat. Sabar coy, sabar ya. Bil, kamu veteran Minecraft, mana ada bro. Noob banget aku. Ini baru main banget. Makanya begininya tersesat guys aku ya. Guys, tersesat lagi coy. Main Bad War, ya ntar kapan-kapan. Nge-cheat naik ke atas, emang bisa? Ah, gue inget-inget tapi... Tapi ini bro. Oh, nyebelin banget ini bro. Bukan kesini. Orang jago pun bisa tersesat di gua spider gini bang, oh ya. Aduh, malah ke-chase lagi gue guys. Ah kayaknya gue naik ke atas ini deh, bener gak sih? Bentar ya. Gue penasaran guys. Kayaknya bener deh gue naik ke atas ini. Aduh bukan bro. Bang di belakang lu ada orang itu temen lu kan? Kagak ada coy, gak usah nakut-nakutin deh. Jangan nakut-nakutin kamu ya. Kemana sih? Sini kah? Rel ketatanya diambil. Gak ada ini lagi, gak ada apa, gak ada slot. Gak ada slot guys. Oke bukan kesini. Manjat ke atas tadi gue ketimpuk guys. Gue takut mati sumpah. Lihat replay gak mungkin sih. Tuh kan gue balik lagi kesini. Ini kayak dikutuk sumpah jalannya. Jalannya kayak dikutuk guys. Dibikin bolak-balik gue. Di koordinat berapa? -698. Apa gali ke atas kayak tangga ya? Bang ada orang apa sih guys? Ada orang apa sih? Ditimpuk gravel, iya. Takut gue, sumpah dah. Ah, kayaknya kesini deh. Kesini aja deh. Ini kan udah jalan yang tadi nih. Nah, kayaknya kesini. Feelingku mengatakan kesini guys ya. Ah, oke. Okay. Oke, kesini. Bangke lah, jalannya sialan. Chesto. Oh, ada gold. Bentar. Rezeki mah gak kemana ya teman-teman ya. Ada mata putih apa sih guys. Bentar. Bang itu temen lu di belakang. Apa sih cok. Orang gak ada siapa-siapa. Emang beneran. Lurus terus. Pantang mundur. Guys kalian jangan nakut-nakutin deh. Ya. Ini masih siang coy.
Jangan aku nakutin ya. Bangke lah jalannya. Lah tadi ada kocak. Siapa cowok? Orang gak ada. Ah kalian gak ada coy. Kalian tuh jangan nakut-nakutin lah. Stop man. Apaan sih coy, orang kagak ada apa-apa. Orang di rumah cuma gua sendiri doang. Orang emak gua lagi ke pasar coy. Kalian jangan sesat deh ya. Tolong ya. Ini bener-bener jalannya babi ya. Kesel banget gua. Bentar guys. Aduh capek banget dah jalannya dah. Stop lah jalannya. Jangan dipercaya bocil sesat ya. Bocil sesat itu mah ya. Kalian sore-sore nakutin begini coy. Ah, gini aja lah guys. Gini aja guys. Kayaknya jalannya kesini deh. Gue naik aja lah kesini lah. Kambing. Sini gak ya. Bentar ya. Beneran. Enggak. Enggak, kalian mah bohong. Udahlah. Udah stop guys. Mending kalian bantuin gue cari jalan gimana ya. Ada momo matamu momo. Udah mending kalian bantuin gue cari jalan aja gimana. Nih kayaknya gue naik atas ini guys. Feeling gue ya. Mending bantuin gue cari jalan ya. Gak ada guys, gak ada orang. Aku di rumah sendirian. Ketemu. Mampus, emang enak ketemu jalannya ha. Nice, ketemu guys. Ketemu jalannya, ketemu. Makan lu. Makan. Udah. Nice, oke saatnya kita balik teman-teman. Anjir berapa menit guys, gue cari jalan guys. Lihat replay bang, kalau gak percaya. Duh guys, kalian tuh ini tuh masih sore, nggak mungkin ada yang begituan lah. Sudah jangan nakut-nakutin ya. Menit berapa? Serius, apa jangan-jangan lagu ini memanggil ya? Yang bener lah coy. Jangan nakut-nakutin lah. Ayo. Halo bang, halo Firda. Oke, nice, balik lah. We better get the fuck out of here man. Kita pulang lah guys. Ya. Mengerikan coy. Di bawah meja ada kunti. Matamu kunti. Mana ada jam segini kunti coy. Udahlah. Diamond di chest. Udah semua. Yes. Bisa pakai saddle. Bisa dapat kudaks. Kudaksnya kita cari di ini aja ya. Rumah yang kedua ya. Jadi takut aku. Aduh gak ada. Kalian tuh jangan-jangan sesat begitu deh ya. Oke udah. Oke saatnya kita pulang guys. Aduh gimana ya. Aduh barangnya full anjay. Barangnya full. Aduh. Aero nugget. Gimana ya guys caranya ya. Aduh kok pintunya terbuka. Oke udah. Kagak ada deh nih. Biar kagak penakut dah ya. Kalian sesat coy. Oke udah nih lagunya ya. Lagu jangan lagu pemanggil ya. Raw gold dibakar aja. Oke. Tunggu bakar. Block of gold. Hah? Oh bisa. Oh raw gold toh. Oke raw gold. Oke sebentar ya. Aing bakar dulu ya. Rasain udah gak bisa nakut-nakutin coy. Emang enak. Nice. Dibilang lu jadi ada dua sosok. Matamu ada dua sosok. Kamu pikir aku Naruto bisa Kage Bunshin bro. Oke. Apa yang harus kita bawa teman-teman ya. Raw gold. Oke. Ini buat migrasi nih soalnya kita. Kita mau pindah ke pulau satu lagi guys. Emerald kita bawa. Ini kita bawa. Gold ingot. Emerald ganti apa emeraldnya. Disnya juga banyak lagi. Gunpowder, iron nugget, aduh ganti apa ya guys ya? Apa gold, block of gold aja lah ya? Block of gold nggak perlu lah ya?
Obsidian itu yang bikin buat bikin portal ya. Lumayan tuh. Cari kuda bang. Iya nih mau cari kuda bentar ya. Obsidian apa ya guys ya. Roti aja dah, roti dah. Bang Uja takut gegara kalian. Lagian siapa sih yang awal-awalnya ini sesat-sesat menakut-nakuti? Siapa yang awalnya? Nice. Gue harus bawa koal guys. Gue gak punya koal lagi coy. I don't have any koal ya. Oke. Siapa yang awalnya menakut-nakuti seperti itu? Gara-gara Rian. Siapa Rian? Oke. Oke. Udah ya. Hebel, hebel. Emerald. Aduh, emerald jalan apa ya? Stick aja ya. Ya, stick double udah. Oke, sudah ya. Udah kagak ada siapa-siapa. Udah jangan sesat kalian ya. Oke. Apa barang apa lagi guys yang bisa gue ganti? Anjir, barangnya terlalu banyak bro. Ini nih. Torch nih, torch gue bikin bisik-bisikin sendiri lagi. Oke, sudah. Udah ya. Kita pindah ya. Selamat tinggal rumah. Say goodbye dulu guys, goodbye. Ketik dulu goodbye buat rumah gue yang burik ini guys. Ke bawa kebanyakan sampah. Ini enggak sampah anjay, ini dewa-dewa barangnya coy. Halo bang, halo Fandi, migrasi, goodbye dulu guys. Dombanya mau kita bunuh atau jangan bunuh? Kita bebasin aja lah guys dombanya. Kalian kalau mau keluar, keluar aja ya. Goodbye, goodbye. Rumahnya bakar bang, emang bisa dibakar guys? Udah tuh, kalian aku bebasin ya. Saatnya kita pindah rumah guys. Kita migrasi, oke? Okay? Let's go. Salah. Bye-bye. Bye-bye rumah pertama. Kita migrasi dulu coy. Dadah rumah cacat anjir. Mantap. Kemana ya posisinya? Sini guys. Nice. Selamat tinggal. Seeds lu buang aja, seeds lumayan buat bercocok tanam guys. Jadi sedih rumah pertama. Gak apa-apa lah, digantikan oleh yang lebih baik guys. Rumahnya. Rumah burik, dadah rumah burik. Backpack sampah isinya, backpack. Backpack yang mana backpack ya? Let's go. Oke. Cari village, iya. Sekarang mau cari apa nih kita nih? Diamond kan sudah. Tadi diamond belum sih. Harta karun udah beres. Apa mau cari treasure chest? Treasure chest kayaknya ketinggalan guys di sana. Udahlah, gak apa-apa lah. Ketinggalan treasure chestnya. Mapnya. Cari kuda dulu yuk. Cari kuda. Gunung naga, cari warden. Guys, kata kalian warden lebih susah dari naga. Gua noob begini adanya barang gua hilang semua, coy. Emang warden itu ada di mana? Diamond butuh banyak banget, bang. Tapi bosannya cari diamond. Kita cari kuda dulu, boleh nggak? Kuda. Serasa-rasa gua kemarin itu gua nemu, guys. Nemu apa? Nemu tempat kayak tempat perkembangbiakan kuda ya. Kudanya banyak. Di bawah tanah. Warden jauh lebih susah dari naga. Iya, makanya ya. Kemana ya gue ya? Sini kah? Lupa gue guys. Tadi minus berapa tadi? Minus 2280 ya? Buset. Oke. Sini. Bener. Takut gue liat belakang lu. Orang kagak ada apa-apa bro. Kalian mah sesat. Sesat. Orang kagak ada apa-apa bro. Oke, kita sini ya. Nanti balik ke rumah lama enggak Bill? Enggak. Erman tadi udah balik. Ini udah migrasi aku ya. Udah gak bakal balik lagi. Kita ganti island, ganti pulau. Pulaunya lebih bagus ini guys. Tuh lebih makmur. Noh. Lebih wangi. Oke, saatnya kita balik ke rumah kita ya. Mau cari warden. Ntar dulu deh, cari kuda dulu ya. Cari kuda dulu terus bikin kandang kuda dulu ya. Terus dipakein armor kuda dulu. Mantep banget ya, diamond horse. Diamond apa tadi? Diamond armor horse. Mana tadi ya? Lupa lagi gua. Ke sini. Ada ruin portal. Bang lu putih-putih. Udah guys, udah kagak menyeramkan. Lagunya juga udah bukan lagu seram ya. Kalian mau menakut-nakutiku? Gak bisa ya, karena masih sore ya. Kecuali kita mainnya malam. Bang, gue punya kuda yang batangnya panjang. What the hell is that man?
Kayak ini kayaknya kita harus naik ke sana ya. Oke, oke. Sapa bang? Halo El. Kudanya lubu bang, biar cepat. Oh iya lubu. Ada yang tahu nggak? Kuda lubu guys. Ada yang tahu nggak kudanya lubu warna merah? Dewa itu kuda lubu ya. Dia mengawini para kuda-kuda betina waktu zaman Xiao kalau nggak salah ya. Karena punyanya kuda itu berurat dan panjang dan mengerikan ya teman-teman. Makanya kuda lubu itu sangat ditakuti oleh para kuda-kuda betina yang lain ya. Di belakang lu bang, loncat-loncat, nggak tahu dah gua dah. Aduh jatuh lagi gua. Ini kemana lagi? Salah jalan gak gua? Di sini-sini bener. Cari kuda skeleton, nah itu gua pernah lihat tuh di mana tuh. Lu mana kesini lagi? Aduh lupa lagi jalannya. Udah mata. Aduh lupa lagi jalannya bro. Minus 2280 ya. Cari kuda. Kuda tulang di daerah cave. Oh ya. Ini naik kesini kayak gitu. Naik dulu. Naik. Nunggu hujan petir kalau mau cari kuda skeleton. Emang bisa dijinakin guys. Kuda skeleton. Aduh ini gue kemana sih bro? Gue bingung rumah gue kemana jalannya ya. Tar. Naik sini aja susah naik situ bro. Ini 2280. Ya harusnya sih di sini ya. Pokoknya tadi perbatasan antara yang ijo-ijo dan yang taiga. Mana rumah gue ya? Bukan sini. 2280. Oh masih belum, masih jauh coy. Masih 2200. Sorry. Ke bukit es, lurus kesini. Harus disambar petir, emang iya? Kuda sekalian itu kuda yang ditabrak petir 0,01% langka batas, serius? Anjir ada itu lagi, ada Slenderman. Mau kita bunuh gak? Janganlah, taruh barang dulu guys. Ada Yeti, Yeti lagi apa tuh namanya? Alpaka. Wah, alpaka bisa gua tangkep coy. Nice, arupaka. Aduh, salah. 2280, oke. Masih jauh bang, jadi agak lama. Oke. Dikit lagi sampai. Gue harus tidur lagi. Gak usah, langsung aja lah. Kalau gue jatuh ke lava, GG Gaming kali ya guys ya. Pensiun sih gue. Pensiun sih kalau tiba-tiba jatuh dari lava dan hilang semua barang. Wih, ada cave gede lagi di sini. Bisa kita explore nih. 2280. Oke, dikit lagi. Noh, village noh. Sejak kapan ada village di sini? Anjir, sejak kapan ada village di sini, bro? Lo kemana rumah gua? Lah, guys, rumah gua di mana ya? Kayaknya gua salah deh. Di situ aja ada village. Bentar, rumah gua di mana, guys, ya? Kayaknya salah deh gua. 2280 minusnya 697. Oh shit, salah. Salah gua ya. Z-nya berapa, Bang? Z-nya minus 697. Salah ya? Berarti ya. Makan dulu, Bang. Betul. Lu nyari rumahnya susah ya. Masuk lava dapat diamond. Jangan sesat deh. Z-nya juga harus sama ya? Ya, kesini. Jauh itu kocak, salah berarti. Gue gak merhatiin Z-nya, aku lupa, sorry. Sini harusnya. Minus 697. Sini sih. Bener gak ya? Ah iya, kesini. Mending rumah abang yang lama untuk farming diamond. Dikit guanya. Nah rumah gua. Anjay, farmingan gua gimana? Dewa gak? Sapinya banyak gak sapinya? Gile. GG Gaming. Nice. Bang di belakang abang. Udah guys, udah gak ada di belakang-belakangan begitu.
Kebanyakan bang, emang kebanyakan. Harus dibunuh kali ya. Itu kan dikawinin mulu tiap hari. Soalnya depannya kan udah ada Hebel. Sampai dikatain kreatif tadi gue anjir. Tambah lagi sapinya Bill. Cuman berisik banget guys kalau kebanyakan begitu. Tapi babinya kurang sih. Soalnya carrotnya belum ada. Gue belum ngerti guys cara nanam carrot yang bagus. Kayak ini rumah aku ya, buat yang baru datang guys. Oh, bacot banget sumpah. Berisik ya. Oke. Saatnya kita menata barang teman-teman ya. Ini pokoknya emas-emas di sini. Biru-biru. Oke. Diamond, saddle. Ada 3, nice. Obsidian, hebel. Pencet C, kenapa pencet C? Sebentar ya. Gunpowder, seed. Seed kayaknya bisa gue tanam sekarang deh guys. Oke. Diamond pickaxe di gue aja. Cari kuda, oh ya cari kuda. Ambil saddle sama hebel ya guys ya. Hebel ada nih aku 13. Hebel. Ya deh ambil dulu deh. Cari kuda. Armor kudanya, oh iya armor kudanya benar-benar. Armor kuda. Sudahkah? Ini raw iron gue bakar aja guys, biar gak nganggur ya. Raw iron, oke. Supaya bacot banget sapinya, gue bunuh-bunuh dulu lah. Kampret sapinya guys. Nih gue ada golden axe juga nih, cuman cepet hancur dia ya. Oke, disknya gue taruh dulu guys. Apel bang, apel kenapa apel? Oke udahlah ya, dah. Gue bunuh dulu lah, ini bacot banget sumpah. Lumayan buat gue makan guys. Siapa yang ingin dikurbankan? Ayo sini. Ini masuknya mana? Sorry ya. Maafkan aku ya. Kalian terlalu banyak coy. Nice. Kebanyakan sih itu. Noh buset, sampai skill di pop-up sekarang tidak langsung coy. Oh my god. Oke. Nice. Ini banyak banget sih guys. Sabar ya. Serangnya sambil lompat bang. Salah pencet gue. Pakai ini aja lah. Nah langsung mati kan. Nice. Bawa apel buat jinakin kuda. Emang kuda bukannya ini? Kuda bukannya pakai hebel juga bisa, guys. Jangan keluar. Ya sudah ya, walaupun masih banyak enggak apa-apa, guys. Dapat berapa gua? Anjir, dapat 23, gigi banget. Kasihan, Bang. Udah, iya, sorry. Entar dulu, guys. Main. Pencet C, kenapa sih pencet C? C enggak bisa ngapa-ngapain, Cok. Pakai apel bisa. Pakai wortel. Wortel enggak punya aku, teman-teman. Gak ada wortel. Tidak punya wortel. Gak nanam gue. Gak ada bijinya. Tapi kayaknya bisa gue ambil di depan deh. Wortel yang mana ya kemarin? Wortel yang ini kah? Mana wortel ya? Ini kah? Belum ada yang mateng coy. Apple. Udah nih dapet 5. Walaupun kayaknya gak cukup. Golden apple bisa juga. Cuman kayaknya sayang gak sih? Apple aja nih, apple biasa ya. Apple, oke udah. Ayo, cari kuda. Tapi gua belum bikin kandang loh, teman-teman. Bikin kandangnya di mana ya enaknya ya? Ya udah ntar bisa gua ikat dulu kan pakai tali. Ntar guys. Jangan golden apple, iya jangan golden apple. Bentar. Minta tali, kamu lama. Oke, minta tali kamu bentar lama ya. Bentar. Bikin cari kuda hitam biar jadi tentara. Ya udah ntar sabar, ayo kita cari kuda. Pakai tanaman ubi kalau mau kawinin babik. Oke. Sayang golden apple-nya. Bunuh sapinya bang, berisik. Iya berisik banget ya. Nah kemarin di mana ya guys? Aduh. Gue lupa tempat kuda. Tadi nemu banyak guys. Nemu banyak tadi di mana ya? Lupa gue.
Apel itu boros. Iya makannya tadi pada bilang pakai apel. Mana ya kudanya ya? Pas jadi kita jalan rumah, jalan balik bukannya kita ketemu kuda banyak ya guys? Ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Ah kuda tuh, kuda tuh kan, bener kan ada kan ini tempat perkembangbiakan kuda ya? Nice. Come on, come here, Alejandro. Alejandro, come here. Bang main multiplayer ya kapan-kapan. Alejandro, come here. Dipilih kudanya yang mana kudanya? Ya kudanya warnanya sama ya, tidak ada kuda putih kah? Mau kuda putih hitam apa hitam full? Yang mana nih? Perasaan Alejandro kok Alejandro? Yang mana ya? Kayaknya yang kuda hitam sendiri doang nih. Kuda kos kaki guys. Yang paling cepat ini nih kayaknya nih. Dia memanggil gue nih. Aku naikin dulu kamu boleh gak? Jangan bawa apa-apa katanya. Aku naikin kamu dulu. Alejandro, come here. Alejandro. Hitam paling cepat, hitam. Alejandro, come here. Tuh kan dia nurut kan sama gue kan. Come on, Alejandro. Alejandro. Come on, come here. No. Hah, best friend forever. Oh, sudah. Sudah. Gimana cara pakainya? Gimana guys cara pakainya? Nice. Iya, anjay. Welcome guys to the fam. Selamat datang di keluarga Alejandro. 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 Oh ya, armor. Armor. Oh. Anjay, keren enggak? Alejandro with the armor. A diamond armor. Oh my god. Very cool. Gila keren banget ya. Aku kasih makan dulu sama Alejandro ya. Hey, Alejandro. I give you all my food. Kamu siapa? Lu siapa? Lu anak buangan ya. Pergi kamu ya. Nice ya. Oke, goodbye. Nice. Jadi tentara bang kudanya. Eh, Alejandro bisa lewat air gak? Nggak, lewat sini aja kamu Alejandro ya. Ayo kita pulang Alejandro. Kuda mahal ini ya. Yes. Of course, the most expensive horse. Anjay. Gak bisa. Oh gak bisa, kalau mati kah? Kalau lewat air. Come on. Rumahnya kemana rumahnya? Aduh gigi banget coy. Aku happy sekali. Mantap. Bang biome jungle. Dimana biome jungle? Ya udah. Nanti ya abis ini ya. Alejandro bisa dikasih name tag kan? Alejandro bisa dikasih name tag kan guys? Anjay, turun Alejandro. Oke, Alejandro. You stay here. Aduh, gimana ya, guys? Pakai tali dulu, bisa nggak? Oke, Alejandro. Don't go anywhere. Semua hewan bisa dikasih. Bentar, guys. Alejandro makan apa ya kalau begini ya? Dia bisa mati nggak sih? Hati-hati, bang. Darahnya bisa kurang juga. Emang ada. Gimana biar dia gak mati ya? Kandang baru. Kita bikin kandang baru kali ya guys ya. Tapi bakal lama sih bikinnya. Mungkin kandang sementara dulu teman-teman ya. Oke, gue bikin kandang sementara dulu bro. Dia gak bakal mati. Makan apel. Yaudah nih gue kasih apel Alejandro. I give you apple. Oke, nice. Terus kasih makan apel. Sudah. Ih keren banget gak sih Alejandro. Jadi pengen kawin sama Alejandro guys. Ntar gue bikin kandang dulu bentar ya. Udah makan golden apple sama sugar. Sayang aja golden apple-nya. Ntar dulu bikinin dulu guys. Sus apanya? Enggak maksudnya. Aduh gue gak punya alasan untuk melak lagi bangke. Oh fans. Oke lupakan saja yang tadi kita omongin ya. Pura-pura aja kalian gak dengar. Bacot. Sapi. Wah sapinya bacot banget bro. Oke, Oakfence. Sebentar ya guys, Oakfence the. Sumpah bacot banget sapinya. Oke, okay, 18 I think cukup bacot banget ya. Bisa diem nggak? Bisa diem nggak sapinya? Nah, gue tidur dulu guys.
Gue tidur dulu udah. Aku gak denger bang, oke oke. Ada biome jungle, ada pantots. Wah gimana kalau kita, kalau pantots bisa dikembang biakin gak pantots? Pantots. Tadi gue mau ngapain guys? Oh bikin kandang. Kandang dulu, kandang sementara dulu ya. Kalau jelek maaf ya. Oke. Bangke itunya gerbangnya di mana gerbangnya? Oh bisa. Wih, kalau kalau pantot jinakinnya pakai apa pantot? Oke, sama bikin bikin apanya tuh? Gerbang. Bisa pakai bambu. Bambu. Bambu kayaknya gampang ya dapetinnya kan? Bisa diem gak sih lu pada? Sebentar. Anjir, abis lagi gue. Masih ada kayu gak sih gue? Bentar guys. Anjir, kagak ada kayu lagi. Bentar guys. Ini dulu, nebang pohon dulu bentar, lupa. Chestnya di samping armor. Apa sih chest samping armor? Bentar guys. Kambingnya berisik, iya bacot banget ya. Bentar guys ya. Aku ingin nanam dulu. Nanam lagi ini dulu. Nebang dulu, nebang. Udah habis ini gue, pohon gue. Buat bikin pagar. Bentar ya. Oke, harusnya cukup sih. Harusnya cukup. Oh, satu pohon lagi deh, boleh deh. Oke. Aku udah dulu. Siap, Wikan. Thank you udah mampir ya, Wikan. Sabar ya. Wih, ada zombie. Makan. Oh ya, makan. Thank you udah ngingetin ya. Aku emang suka makan, guys. Kalian inget aja ya makan ya. Bambu di biome jungle. Emang tadi ada di biome jungle? Kok gue gak ngeliat ya? Apa gue buta map lagi tadi ya? Ya sebentar ya. Ini cukup gak sih segini? Semuain aja lah. Terus bikin fence. Pagar. Mana pagar? Nah, ini. Oke. Sudah bikin pagar. Kamu gak bakal mati kan, Alejandro? Oke. Come here, Alejandro. Come here. Nice. Oke. You stay here, Alejandro. Oke, nice. Alejandro, kamu di situ aja ya. Bang, cari wolf. Kira-kira Alejandro bisa kawin silang gak? Wah, babinya mau keluar. Bentar, guys. Alejandro, aku kasih kamu betina lama ya, biar kamu kawin sama betina lama. Come here, Alejandro. Come here, Alejandro. No! Stop! Sebentar. Gak apa-apa, guys. Siapa tahu bisa kan? Siapa tahu ngebug gitu kan? Come here, Alejandro. Nice. Oke, kalian kawin berdua ya. Gak bisa, bang. Gak apa-apa, siapa tahu game-nya ngebug ya dan menghasilkan perkawinan yang luar biasa, oke? Cari kucing. Oke, sudah guys. Katanya kita ke biome jungle sekarang. Tapi Alejandro hari ini di rumah dulu ya. Aku gak bawa dia ya. Gak bisa. Udah gak apa-apa, ntar anaknya anaknya bisa lah, pokoknya gampang ntar. Biarin aja kawin dulu, biar ada temen dulu dia. Nemtek pakai anvil. Ya gak bisa ya, belum bisa. Gak bisa langsung pasang nemtek aku ya. Oke. Anvil gimana cara bikinnya? Anvil. Kok gak bisa sih? Kok gak bisa sih? Kok gak ada ya? Sumpah, bisa diem gak sih? Anjir, berisik banget bro. Pakai iron. Anvil butuh banyak iron bang. Ya udahlah, ntar aja ya guys. Gak apa-apa ya, ntar aja ya. Yuk, ke biome jungle yuk. Hebel gue taruh aja guys. Hebel, ini gue taro iron nugget, pumpkin sito, oak fence. Bentar. Iron gue mana? Oke, gue bikin dulu iron. Cari wolf. Iya bentar ya. Mana sih ini? Oke, nice.
Oke, okay, alright, let's go ke biome jungle. Belum malam kan? Oke. Okay. Bunuh dikit bang dombanya, ntar deh. Pulang-pulang. Pelihara anjing sama kucing juga bang. Oke. Okay. Di mana biome jungle teman-teman? Itu village bukan sih? Kalian lihat nggak tuh? Kalian lihat tuh nggak? Itu village bukan sih? Apa bukan ya? Bawa tali biar ngerepot. Udah-udah aku udah bawa tali lead. Aku udah bawa tali. Bang coba lihat kasurnya. Kenapa kasurnya? Nice, nice. Di mana jungle yang ada pantot? Coba samperin. Mau samperin? Bio katanya tadi kalian ada biome jungle katanya tadi. Apa kalian cuma sekadar ngomong aja biome jungle? Itu bukannya dekat tempat kuda bang biome jungle-nya? Dekat tempat. Oh iya itu. Tapi kayaknya gue udah pernah ke situ deh. Mau ke situ? Mau ke biome jungle langsung apa mau ke village dulu? Kayaknya gue pernah ke village ini deh kemarin waktu lagi farming. Kayaknya ya. Apa enggak pernah ya? Gue bingung. Village. Udah ke situ gue kayaknya. Ya ke jungle aja ya, ke jungle ya. Katanya biome jungle di dekat kuda. Kuda itu tadi kesini gue. Setik tukar sama emerald bang. Emang bisa? Village. Village kayaknya udah kesitu guys gue. Kemarin inget gue. Soalnya kemarin farming off stream aku kesitu. Biome jungle. Ah itu ya. Yang banyak pohon beringin ya. Ah, jungle. Ah ini kuda. Eh kudanya nambah coy. Aduh au. Kudanya nambah yang bercak-bercak putih. Iya. Oke. Nice. Saatnya kita cari pandanya kali langsung ya. Tapi bawa pandanya gimana anjay? Portal nether bukan biome. Maaf ya, Alejandro sudah di tempat yang layak. Kalian jangan sedih ya. Alejandro aku rawat dengan baik kok, Alejandro. Bang, itu kuda bawa pulang aja semua. Iya ya, buat jadi teman Alejandro. Tapi mereka gak bisa kawin ya? Apa mereka bisa kawin tapi sendiri, guys? Ya, ntar gue bawa pulang deh itu semua kudanya ya. Aku mau cari panda dulu, panda. Panda. Where's panda? Bisa kawin kuda, tapi sendiri dia ya? Kawinnya ya? Apa-apa guys, nanti Alejandro itu menjadi seperti lubu, kudanya lubu ya. Menjadi kuda jantan perkasa berurat dan berotot. Dan mengawini semua betina nanti ya, tenang aja guys. Tapi yang penting kita mencari panda dulu, di mana cara dapat panda anjay. Panda kasih bambu. Ini apa nih? What is this? Oh semangka ya. Watermelon. Aduh mana bro? Ini luas sekali ya teman-teman ya. Ah ini kan bambu. Ini kan bambu. Eh serius ada panda? Gue selama main Minecraft gak pernah lihat panda loh. Beneran kalian ada panda? Apa rare? Mana guys? Panda ada pohon bambu. Nice. Ada yang bener. Gue nggak pernah ngeliat loh guys ada panda di Minecraft. Perasaan dulu waktu kecil juga aku nggak pernah tahu ada Minecraft. Ada panda di Minecraft. Di bambu forest. Jadi ini belum nih. Gue harus masuk ke pedalaman lagi mungkin ya. Aduh ini ribet banget bro. Minggir. Seperti di hutan Amazon ya sangat lebat. Seperti boot jam anjir. Cari bambu-bambu. Udah nih bambu-bambu ini ada nih bambu. Nice. Cari panda. Iya ini lagi mau cari panda semakannya nih. Bentar ya. Semoga ketemu ya. Anjay luas banget. Oh itu panda kah? Oh bukan tolol itu domba ya. Di mana anjir harus carinya guys? Gila ini mah. Panda bisa nyerang. Bambunya yang ada banyakan. Oh oke. Okay. Sebentar guys. Bambunya yang ada banyak kan cenah.
Itu yang bambunya banyak. Di seberang ya? Di seberang enggak sih? Bambunya banyak. Bambunya banyak, chance-nya 1%. Apa dia hidup di goa? Lu gila ke bawa panda? Emang kenapa bawa panda? Gue pokoknya pengen melihara semua hewan. Aduh anjir, aduh anjir. Udah tidur dulu boleh ya? Tidur dulu bentar ya. Tidur dulu guys. Salah. Oh belum. Tidur dulu ya bentar ya. Wait ya. Iya, depan. Tidur dulu guys, tidur dulu bentar. Sabar. Panda bisa nangis bang. Ntar gue siksa pandanya ya. Biar bisa ikut sama gue. Itu di depan masa gak lihat? Hah? Pandanya di depan. Ini kan, maksudnya di seberang kan? Bukan di depan mata gue persis kan? Oke, ayo. Wih, cumi-cumi tuh bisa nyerang gak sih? Kraken. Ambilin semua bambunya soalnya bisa jadi stick. Siap. Panda gak galak kan? Seperti yang sering gue bilang guys, panda itu adalah zebra yang kawin sama beruang ya. Jadi gue takut dia galak. Soalnya kan beruang galak. Panda. Dah. Bang pakai shader ya kapan-kapan. Pantot. Gua ambil dulu guys, lumayan. Buat menjinakkan si panda. Panda bisa ingusan bang, kalau kasih kue. Jadi mana bro? Buset. Adanya jamur guys. Gua tidak melihat ada kehidupannya di sini ya. Gak galak tapi sangat imut. Makanya gue harus bawa pulang nih, walaupun jauh ya. Perjalanan. Mana guys, gak ada pandanya. Rare gak sih? Cari pelan-pelan soalnya itu langka. Langka, oke. Biasanya ada bang. Bawa rakun, Bill. Rakun itu yang warna oranye ya? Ayo pelan-pelan yuk, matanya jangan minus yuk, jangan buta map yuk. Yuk, kalian bantuin ya. Kalau ketemu, bilang ya. 1% bang. Woi pantot. Mana lu? Itu apa tuh yang kebakar-bakar guys? Dimana lagi dia? Gue mendengarkan suara. Panda. Ketemu. Panda. Come here. Kasih nama siapa ya? Anjay gemuk banget. Jangan galak dong. Jangan serang aku panda. Yeah. Ih lucu banget anjir. Lucu banget. Ya ampun. Wah ini harus gue bawa pulang sih. Fix. Aduh kenapa kamu skidi papap di sini? Namanya pantot . Ih lucu banget guys sumpah. Lebih lucu daripada apa? Lebih lucu daripada Alejandro. Ih lucu banget. Wah gue harus bawa gimana guys? Kamu baik, kamu makan juga ya. Aduh gimana nih bawanya nih? Kamu aku ikat boleh gak? Kok gak bisa diikat guys? Gimana caranya coy? Ya gak bisa diikat. Aduh ayo dong. Nih kamu makan lagi yang banyak biar gemuk. Guys gimana cara dibawanya? Itu ada anaknya bang. Iya ada anaknya lucu ya. Kamu makan panda. Pancing pakai bambu. Gak bisa ikat harus dipancing serius. Ayo sini ikut aku yuk. Aduh anjir jauh banget guys ini guys. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya rada lama ya guys. Ayo sini ikut aku. Ayo. Come here. You stupid panda. Gua hancurin dulu ini. Come on come here. Follow me. Ih gak mau dia. Jalan pelan-pelan pakai bot. Gak bisa diikat. Gak bisa. Bawa anaknya aja jangan. Aku ingin bapak ini. Itu istrinya tidak mau ikut. Sebentar ya kalian ya. Bapak lu masih makan toh. Bapak lu rakus anjay. Bapaknya mau jadi mukbang. Apa kita kasih nama bapaknya Tambo? jangan. Udah makan ya udah. Ayo sini makan. Ayo ikut. Makan mulu anjir yang ini coy. Sebentar guys. Ayo sini ikut aku yuk. Kita pulang yuk. Ayo. Bapaknya tolol. Sebentar guys. Nice. Come here. Come here panda. Come here.
Naik-naik, ya badannya keberatan lagi. Aduh, kamu bisa naik gak sih, Om? Sini. Aduh, mana jalannya lambat banget. Ayo, sini-sini, bisa. Keluarga di bawah. Naik perahu emang bisa? Ayo, sini yuk, naik yuk. Aduh, gimana, jalannya susah banget medannya. Medan perjalanannya. Ayo, sini, ikut. Wah, ini bakal lama sih, guys. Cuma gak apa-apa ya, worth it ya, guys. Bisa ikut, tapi jangan dikasih makanan dulu. Gak bisa coy, gak bisa diikat guys. Eh sini. Yuk panda yuk sini yuk. Eh sini ikut aku yuk. Aduh, jalannya kemana guys ini. Ayo sini ikut aku. Anjir lama banget bro. Bisa kalau perahunya cukup. Guys kita harus nyebrangin air loh. Gimana bro. Ayo sini ikut aku yuk. Bodo amat lah lama yang penting worth it guys. Worth it banget ya. Maaf kalau lama ya guys. Sumpah ini lama banget, cuman gak apa-apa guys. Ini demi perjuangan. Ayo, sini yuk. Pantot, satu perahu. Satu panda besar bang ya. Ayo, sini yuk. Tapi kalau misalnya satu perahu gue bawa panda yang besar, nanti ini dong, apa namanya yang lainnya ketinggalan, gimana? Bikin rumah di situ aja, gak bisa coy. Gak bisa. Yuk sini yuk, ih lama banget sih jalannya. Pakai perahu lemot. Gak apa-apa, bisa. Pasti ada dataran guys. Sumpah ini lama banget sih. Apa ya, sabar. Come here. Ini sini. Aduh, ayo. Nanti aku tumbuh-tumbuhin ya bambunya di kandang kamu ya. Ayo. Dikurung bawa satu-satu. Oh, apa gue kurungin dulu guys? Mau gue kurungin? Lu antar bolak-balik pakai perahu. Bentar guys, ini bener gak sih koordinatnya? Ini jauh banget sih. Buat bisa tarik. Oke, serius. Serius, kurung dulu. Kamu diem. Aduh anaknya, tolol anaknya. Iya. Anak. Stop. Oh gini. Nice. Aduh anaknya bodoh banget. Anaknya kungfu coy. Yuk come here yuk. Pukul aja Bill, enak aja lu. Eh sini masuk yuk. Aduh kamu nyebelin banget sih panda. Udah kamu masuk ya. Udah kamu masuk situ. Gak bisa coy. Oh, udahlah gue bawa aja lah guys. Gak bisa guys. Buat perahu aja dari pohon, gak usah dikurung. Oh. Ya udah bentar. Jadi buat perahu 3 biji gitu, guys. Panda, kamu diem di situ, panda ya. Jangan kemana-mana ya, bentar ya. Kamu makan babi aja tuh kalau bisa. Bentar, guys. Anaknya jungkir balik. Aduh, gimana, guys? Ini adalah misi yang sulit ya. Tadi gimana cara bikin perahu? Aduh, gua gak ada crafting table lagi. Dah jangan kemana-mana dah. Nih sini. Lihat aku nih sini. Aku punya apa nih? Nih liatin aku. Kamu jangan kemana-mana ya. Oke, bentar guys. Halo Asep. Bentar guys. Mana perahu? Perahu. Nah, ini perahu. Butuh berapa? 1, 2, 3. Oke, udah 3 perahu ya. Oke, gue bawa guys. Come here. Udah, aku udah bikin 3 perahu, guys. Nah, sini, ayo. Aduh, ini worth it sih. Ayo, sini. Terlambat nggak, Bang? Enggak, Davin. Bentar ya. Perahu bisa ditarik pakai tali. Iya, bentar ya. Oh, langsung tarik begini maksud kalian? Hah, terus gimana, guys, maksudnya? Begini. Naikin ke perahu satu-satunya gimana, coy? Gini langsung gak usah di air. Oke. Come here, Panda. Come here. Anjir. Yaudah, ibu lu biarin aja sama anaknya. Kamu, ayah sini, ayah. Nice. Oke. Terus, aduh gue tandainnya gimana guys ya.
Tandainnya gimana enaknya? Aduh gimana ya? Koordinat, koordinat, catat koordinat guys. Boleh catetin koordinat gak? Gua aja deh. Koordinat panda. -2746101-864. Rumah gua 2280 guys. Aduh. Nanti pesan yang pimpin 2280, ingetin ya. 2280. Oke, oke. Oke, tarik pakai tali ya. Sorry, bentar guys. Oke, ibunya dulu, ibunya ke bawah. Tarik pakai talinya gimana guys? Gimana guys pakai talinya coy? Malap. Gimana narik pakai talinya bro? Bentar, bentar, bentar. Narik pakai talinya gimana guys? Bentar ya. Perahu mana bisa ditali? Lah kata kalian bisa ditali. Pakai bisa ditarik pakai tali. Iya gitu nggak bisa pakai tali. Are you serious bro? Terus gue naik ke atasnya gimana dong? Terus keluarin pandanya gimana guys? Aduh panda. Aduh, udah mau malam hari lagi. Ya udah ibu, kamu sampai situ dulu ya. Bentar, bentar. 27 2280 ya. 2280. Aduh, tidur dulu deh bentar deh. Tata sebentar guys, sebentar guys. Aduh, jadi bingung begini kan gua. Katanya bisa ditarik pakai tali. Kukira bisa tarik pakai tali, guys. Oke, kamu di sini dulu panda, aku tidur di sini ya. Pakai perahunya di air. Oke, oke. Berarti gua ini dulu ya. Gua bawa dia ke apa? Bawa ke air dulu ya. Oke. Oke. Bawa satu-satu deh berarti deh. Panda, panda. Panda, come here. 27 2280 sini panda. 2280 guys. Shield-nya lepas dulu. Bentar. 2280 come here. Wah, ini lama banget sih. 2280, oke. Kenapa nemunya jauh ya guys ya? Oke. Ayo. Shieldnya lepas dulu. Buat apa shieldnya dilepas? Semangat, makasih Bang Winda udah mampir. Yuk sini yuk, sini yuk. Naik yuk, naik yuk. Naik yuk, naik yuk. Oke, ibunya sama itu di situ aja ya. Ayo naik. Sini naik. Lu sopir aja bang. Anak-anak jangan sampai hilang. Udah aku catat koordinatnya guys. Wah gila ini 1 tahun kemudian. Anjay. Halo Fandi, gak apa-apa guys. Worth it guys. Mindahin panda berjam-jam deh, gak apa-apa. Itu panda jenis apa? Gak tahu. Ayo sini naik panda. Ayo panda. Itu menyeberangi lautan. Ayo panda. Come here panda. Ayo. Shield lepas. Apa sih kalau shield? Apa sih kalian bilang shield-shieldan, guys? Wah, ini jauh banget sih, guys. Sumpah ini jauh banget, bro. Cari panda coklat, bang. Rare. Shield-nya lepas. Ganti tali. Oke. Shield lepas. Ganti tali. Terus... Dak, sini. Nggak mau naik lagi dia. Nggak mau naik ya. Oke. Terus. Bodo amat lah, udah jalan aja begini. Kamu diam di situ, eh. 22, oke. Oke, kita turun ya. Siap. Panda kamu situ kan? Nice. Let's go, panda. Let's go, pantot. Nice. Kayak gini lumayan, guys. Lebih cepat. Nice, GG. Sudah di tempat kuda. Let's go, panda.
Talinya dipasang yang buat tameng. Gak bakal kena damage. Oh, kalau perahu gak bakal kena damage, guys. Nice, nice, nice. Anjir, perjuangan banget, guys, ngambil panda, guys. Anaknya gak dibawa. Sabar, satu-satu, guys. Ntar aku balik lagi, sekali lagi. Sekali lagi kita susah-susahan kayak gitu, ya. Oke, siap. Tabrak. Wah, ini gimana, guys, caranya, guys? Aduh, gimana pandanya? Gue takut pandanya kebasahan. Oke, kamu mundur. Aduh, pandanya. Gimana cara ngeluarin pandanya, guys? Oh. Oke, panda. Kamir. Panda. Ayo sini, panda. Come on, panda. Dikit lagi. Dikit lagi. 2280, guys. 2280. Aduh, gua taruh di mana ya kandangnya? Bang, pandanya bunuh. Jangan, kocak. Ini hewan berharga, coy. Semangat, Bill. Makasih, Farhan, semangatnya. Ayo, panda. Sini, panda. Buat kandang lagi. Ya, ntar buat kandang. Ini aku masukin ke... Kemana dulu ya enaknya? Yuk, sini yuk. Naik, yuk, panda, yuk. Bang, bikin kebun binatang. Emang pengen bikin kebun binatang, guys? Ayo, sini yuk. Yuk, sini yuk, dikit lagi yuk, panda yuk. Panda, yuk, sini yuk. Ayo, sini. Aduh, ini dataran tinggi lagi. Coba kalau nggak dataran tinggi, guys. Lihat, sini. Coba kalau nggak dataran tinggi, bisa pakai perahu lagi, coy. Semangat, bang. Makasih semangatnya, Daddy. Apa-apa, guys. Lama. Mohon maaf kalau lama ya. Ini worth it sih. Kalau mau pelihara hewan itu, jangan panda. Kalau misalnya... bakal di-spare, jadi keduanya rugi ya, di-spare. Panda bisa terbang pakai kayu. Yang benar. Di sini, panda. Ayo, panda. Wah, come on, panda. Dikit lagi, panda. Ayo dong. Dikit lagi, panda. Semangat, yuk. Semangat, yuk, panda, yuk. Ayo, panda. Ayo, bang. Halo, mas. Halo, Zaki. Bang, bayinya nggak usah dibawa, nanti kan bisa di-feed biar dapat bayinya lagi. Jadi satu kok itu. Soalnya satu perahu cuma bisa satu panda. Gimana sih rumah gue, cok? 2280, ayo ya. Tanam bambu di rumah, bang, biar nggak kabur cari makan. Iya bener, Advi, makanya aku pengen tanam ininya, tanam bambunya. Ntar ya. Tanam bambunya tuh sama kayak tanam ini ya, tumbuhan lain ya, guys. Lama bet, maaf ya, guys, kalau lama ya. Gimana tuh? 2280. Sumpah lama banget, panda. Ayo, panda, kamu bisa, panda. 22, ayo. Ayo naik sini, naik. Ayo naik yuk. Sumpah jalannya lebih lambat daripada sapi, coy. Yuk panda. Yuk. Itu kalau anak mamahnya gue tinggal nggak bakal mati kan ya? Lebih lama dari siput, terlalu sabar. Iya, nggak apa-apa, guys. Ini worth it, bener-bener. Worth it. Oke, ya. Come on, panda. I know you can do it, panda. Ayo dikit lagi. Gue tampar juga lu, panda. Ntar hilang. Masa hilang? Enggak lah, masa hilang? 1 tahun kemudian. Yes. Oke, itu rumah gue, guys. Itu rumah gua. Udah nyampe nih di rumah gua, guys. Ayo. Come on. Come here. Sini. Okay. Spare itu pandanya hilang karena enggak ada biomenya sendiri. Emang enggak bisa gua tanemin ini, guys, bambu. Ayo, dikit lagi, panda. Yuk, dikit lagi, panda. Come on, panda. Ayo, sini. Panda, jangan balik. Ayo sini. Sini. Ayo sini, naik sini, naik. Ya sini, naik yuk. Sini. Ah, sini. Oke. Ya sini, naik perahu, ayo. Nice. Yes.
Lu lama banget ya, gimana? Ini namanya perjuangan, coy. Oke, gua taruh mana, guys, kalau begini pandanya? Gua harus bikin tempat satu lagi. 15 menit nih, pindahin bandeng, enggak apa-apalah. Nice. Oke. Oke, panda, panda. Di mana anjay? Panda, kamu makan dulu deh, panda. Aduh, gimana ya, guys ya? Apa gua taruh sini dulu ya? Bakal hilang enggak? Enggak bakal hilang kan kalau di sini kan? Gua ambil dulu satu lagi, guys. Gua ambil dulu satu lagi ya. Bikin kandang baru. Iya, abis ini bikin kandang baru. Ini gua simpen dulu di sini ya. Perahu masih ada. Gua balik dulu, guys. Aman, aman. Oke, kalau aman. Enggak bakal hilang kan? Takutnya hilang doang sih. Tah. Gua kasih makan dulu deh. Biar dia diem ya. Biar dia kenyang dulu. Nah, kamu makan dulu, panda ya. Enggak bisa tanam lagi anjing. Jaga-jaga kasih pagar depan, Bang. Emang dia bisa keluar dari ini? Dari ini apa? Yaudah gini deh guys. Ya gini ya. Nah gini aja ya. Biar aman dah, biar aman guys. Biar aman, lama jangan keluar, lama. Ah tolong lamanya. Aduh lamanya bodoh lagi. Lama pakai apa ya jinak ini ya? Ma. Lama pakai apel boleh, mau gak? Lama pakai apel. Malahnya bisa gitu. Ya udahlah, bodo amat lah, bodo amat gua. Ya, bodo amat. Dah, kita cari lagi satu lagi. Oh iya, pakai tali lamanya ya. Benar. Pakai tali dulu benar. Oke, udah. Sudah. Hujan lagi. Turu dulu kah? Bisa turu kah? Enggak bisa. Ya udah, langsung aja, guys. Langsung aja gua ambil satu lagi. Lamanya bisa serang balik. Gak bisa, lamanya udah jinak kok, tenang aja. Ya panda, kamu diam di situ panda ya, jangan kemana-mana ya. Oke, satu lagi. Hilang bang, kalau abang pergi jauh. Emang iya, enggak lah, masa hilang guys. Tidur dulu guys, bentar. Tidak, sabar ya, dikit lagi, satu lagi. Itu panda bisa nangis kalau dengar petir, serius. Kalian jangan bikin cerita-cerita guys. Salah lagi. Emang beneran? Kayaknya gue tinggal lurus aja dari sini nih. Hilang kayaknya. Hilang. Enggak hilang lah. Masa hilang? Hah. Panda denger petir nangis. Sumpahan lu. Ntar gue balik dulu. Ah kalian mah bikin gue panik coy. Panda. Aduh jangan hilang dong. Sebentar. Yaudah bentar. Lu panda. Sebentar. Masih ada, Co. Masih ada. Kan hujannya udah reda. Ya udah nanti kita bikin apa? Atap ya. Harus dibikin atap dong kalau kayak gitu. Udah. Gua kira hilang. Enggak apa-apa nangis mah, yang penting enggak hilang. Enggak peduli aku dia mau nangis berapa kali. Bentar. Makan dulu, guys. Lapar. Aku lapar. Oke, ayo. Ini kemana ya? Lupa lagi gue. Sini. Nah, sini. Yes. Oke, ini gue tinggal naik atas nanti ya. Oke. Tinggal tembusin aja nanti ya. Tadi gue turun dari mana? Koordinat berapa? 2746 ya? 2746. 2746. Gak tanam bambu bang. Belum, bentar. Aku mau ambil satu panda lagi guys. Masuk. 2746 minus 2746. Oke, aku benar. Nice. Oke. Kalau bambu nanemnya sama. Anjir, suara apa itu? Bro, suara apa itu bro? Kayak suara ini. Kayak apa ya? Monster laut. Jadi gue turun dari mana ya guys ya? 2746. Oke. Semoga mama pandanya belum hilang ya.
suara megalodon pakai perahu. Sebentar 27 2746. Oke. Gimana ya pandanya ya? Sabar. Perahunya, kenapa perahunya, guys? 2746. Wah, jauh juga ya. 27 27. Salah ya? Oh, salah ya? -864. Guys. -864. Hilang pantotnya. Enggak. Salah jalan gua. Z-nya. 2764. Aduh, jatuh gua. Kampret. Sabar ya. Itu di depan bambu banyak. 2746. Ini nih, tinggal lurus nih. Tinggal lurus gua, guys. Duh, maaf ya, susah banget anjing nyarinya. Disepir. Yang ada lavanya, emang ada lavanya tadi? 2. Loh, kok salah ya? Kok salah ya, guys? Aduh, kemana dah? Yang ada lavanya ini ya? Di sini bukan sih? Aduh, tadi gue taruh jatuh dari mana lagi, guys? Di pulau seberang. Oh, depan. Aduh, bodoh Billy. Oh, di depan ya? Depan, guys. Salah. Lompat dulu. Lupa. Pantesan gue cariin gak ada, guys. Tadi kita gak nyebrangin air ya? Nyebrangin apa ya? Nyebrang, Billy sayang. Iya, sorry. Lupa. Lupa, maaf. 64. Terus apaan? Anjay, itu apaan? Itu apaan, guys? Bro, itu apaan, bro? Dilemparin tombak. 2764. Itu apaan, bro? Trident, bang, gila. Trident dewa tuh. Kulawan kah? Itu bunuh, bang, nanti dapat senjata trident. Oke, sini gue lawan. Mana perisai gue? Sini, bye one. Anjay, yang mana lu? Woi, anjay. Anjay, sakit banget, anjir. Mana Trident? Aduh. Dapat enggak ya? Dapat enggak, guys? Gak dapet, anjay. Coy, gak dapet, coy. Tidak. Aduh. Tidak dapet ya. Gak selalu dapet. Oh, gak selalu. Tergantung hoki. Ya, sayang sekali. Dapetnya cuma satu. Oh, hoki-hokian. Ya udah kalau hoki-hokian. Yang penting dapet panda, gua mah udah puas, guys. 2746 minus sini guys. Oke, ntar ya. Panda. Halo bang, halo Mr. W, welcome to the stream. Lurus aja terus itu, iya ini. Nice. Medannya ini banget ya. Nice, oke, di sini. Masih ada. Yes. Aduh, gila. Pegal, anjay. Ini bisa gue naikin gak ya perahunya? Anjir, gak bisa gue naikin, guys. Gak bisa gue naikin, udah ada anaknya, bro. Gimana ya kalau begini ya? Itu bocil. Bocil apa bocilnya aku bunuh? Lah. Kok jadi dua begini, bro? Gak bisa pakai tali, guys. Loh.
ada. Ampun. Sorry, gak sengaja, sumpah Panda. Aku pengen ngancurin perahunya, Panda. Sorry, gak sengaja, sumpah. Gak sengaja. Aduh, ngancurin perahunya gimana, bro? Jangan bunuh yang hidungnya melet. Oh, kenapa emangnya? Jangan bunuh yang... Gue pengen ngancurin perahunya, guys, gak bisa. Jongkok. Ngancurin perahunya gimana, bro? Yuk sini. Yuk, Panda, yuk sini, yuk. Gimana kalau begini, guys? Nah, sini yuk. Bakal menjadi lama lagi nih, tapi gak apa-apa lah ya. Bawa satu aja kali ya. Bawa yang melet langkah. Oh, bawa yang melet ya. Sini. Ya udah, bawa yang melet ya. Yuk sini yuk. Bawa satu aja nanti buat lagi, benar-benar. Bawa yang melet aja katanya, yang melet. Hoki. Sini yuk. Melet. Jangan jungkir balik, melet. Sini. Kayaknya cuma dia doang yang bisa ini ya. Cuma dia doang yang bisa jumping. Yang bisa salto. Yang lain gak bisa salto, cuma dia doang. Aduh, gue pengen bunuh yang ini nih. Sini yuk. Jangan kawin dulu. Dua biar bisa kawin. Yang satu udah di rumah, yang satu. Nah, nice. Yang melet sini, yang melet. Lewat mana ya, guys ya? Lewat air tadi. Duh, lewat mana tadi ya? 27. Kayaknya gue salah arah ya, guys. Sini ke sini salah arah. Salah arah, bro. Pakai tali nggak bisa, guys. Pakai tali. Duh, sabar. Ayo panda. Perjuangan lu nanti sia-sia, Bill. Kenapa emang sia-sia? Semua panda bisa salto. Oh, semuanya bisa salto. Aduh, jalannya bener gak sih gue, bro? Takut salah deh. Sini. Anjir, salto dia. Sini. Makan, bang. Ntar lu bentar ya. Ya udah deh, yang ini aja. Bawa yang ini aja, guys. Bentar, aku makan dulu panda ya, bentar ya. Udah malam lagi, kampret. Udah malam. Panda, sini dulu, panda, cepetan. Emang melet itu kebelet kawin, cepetan, panda, gue pengen tidur. Sini, ge. Ayo. Sini. Naik. Nice. Oke, bentar. Naik perahu aja, bang. Ini pengen naik perahu. Bentar ya. Oke, panda. Oke. Yuk, lanjutin yuk, panda yuk. Udah, ge, jangan salto mulu, ge. Lama banget ya. Dia pengen salto mulu, coy. Emaknya gak bisa salto, guys. Cuma bisa yang si melet doang. Udah, gejan salto mulu. Ayo. Ayo. Emaknya butuh. Emang bapak gak bisa kawin sama anak? Kalau panda? Emang gak bisa, guys? Oke. Jalan udah bener, jalannya. Sini. Yuk, dikit lagi yuk, panda. Yuk, dikit lagi yuk. Nah, nice. Yuk, panda. Stop! Langsung meluncur aja ya, ini pengen meluncur. Yuk, naik yuk. Sumpah ini gue sabar banget, guys. Nice. Kamu kesakitan, panda? Oke, nice. Oke. Gege. Pandanya salto mulu, oke, gak apa-apa. Maaf ya, nak. Mama kamu aku tinggalin. Nanti mama kamu aku bawa lagi. Tenang aja. Pantotnya bisa kena damage.
Yang melet itu siluman, enggak apa-apa guys, dia limited edition, bisa bisa ini, bisa jumping. Tadi kita lagi, dikit lagi. Ayo guys, dikit lagi guys. Ya dikit lagi, dikit lagi. Come on, come on, come on. Main Roblox ya, ntar ya. Dikit lagi, dikit lagi. Mamanya tinggal. Sudah aku tinggal guys. Pandanya salto mulu. Oke. Dah. Iya, iya, iya. Tenang. Kamu gak bakal aku apa-apain, panda. Oke. Yuk, yuk, sini, yuk, sini, yuk. Ya sini ya. Eh dikit lagi nyampe, dikit lagi. Emang gak share jadwal? Udah di Instagram. Arasaka. Itu versi beta apa bukan, Bil? Bukan Uchiha, ini yang 1.19. Bang Bil udah 2 jam. Iya ya, dikit lagi nih. Habis panda ini beres, guys. Dikit lagi, dikit lagi. Aduh, ini paling lama di sini, Bro. Ayo, ayo, bisa yuk. Aduh, semoga yang satu lagi gak hilang ya. Oke. Abis ini mau sekalian bikin kandangnya aku sendiri aja kali ya, bikin panengnya. Sini. Auto jumping lagi, ayo sini. Yuk jangan salto dulu yuk, panda yuk, nanti aja yuk saltonya yuk. Nanti aja yuk saltonya yuk. Ayo. Kasih makan biar ngeheal, yaudah makan dulu nih, makan nih. Istirahat dulu. Bikinnya off cam. Iya ntar aku bikin off cam aja ya. Soalnya bikin kandang itu lama guys. Aku harus nge-shuffle tanah yang tinggi-tinggi itu. Masih jauh kah? Enggak, dikit lagi Wikan nih. Dikit lagi tuh di atas itu tuh. Ayo panda. Kalau lu kejauhan pantotnya suka salto. Iya. Ayo. Worth it kok guys, ini worth it. Soalnya gue bakal kembang biakin dan nanam panda ya, biar dia seperti merasa di biomenya sendiri guys. Ya sini. Bersabar. Ada gak youtuber lain yang begini juga guys, yang ngumpulin binatang begini? Bikin kandang di dalam tanah bang, keren sih. Iya keren, tapi bisa gak ya dipupukin ininya, bisa? Ada gak guys youtuber yang ngumpulin binatang juga begini kayak gue? Ada Winda juga, bang Winda juga. Dikit lagi panda yuk. Dikit lagi, ayo. Udah kok contohnya. Iya maksudnya selain aku guys. Ayo dikit lagi. Lama banget sih panda. Ayo. Gue juga ngumpulin panda. Kalian emang udah punya panda juga? Gila bayangin ya guys, misalnya rumah kalian, ini rumah gue hoki ya, maksudnya jauh tapi masih bisa lah. Bayangin kalau misalnya rumahnya jauh banget, gimana ngambilnya ya? Kebanyakan gak dikumpulin bang, cuma dicari doang. Oh. Kalau aku orangnya ingin memiliki guys, jadi kalau ada binatang ini aku ingin memiliki ya. Gak seru gitu kalau cuma melihat doang. Nah udah tuh. Oke Nas, sudah di depan gerbang. Sehat terus, makasih Dennis. Ayo, bacon cream juga. Yuk dikit lagi yuk. Main game ini sampai tamat. Sampai punya semua binatang gue tamatnya guys, bukan Ender Dragon. Kalau bisa Ender Dragon juga gue kurungin, bisa gak? Pukul biar cepet, gak mau. Jahat banget kamu ya sama binatang. Oke. Siap-siap. Pandanya masih ada, pandanya. Ayo. Kamu bertemu keluargamu. Jangan jumping ke situ dong. Kan jadi kena api kamu kan. Ayo sini cepetan. Panda. Dia tuh nakal coy. Kamu jangan nakal. Apa dah? Nice. Gitu. Belok dulu. Pandanya interaktif. Iya, makanya. Iya. Baru pelan-pelan. Nice. Oke, udah sampai. Nice. Oke, gua kasih pandanya makan dulu ya. Nih, yang buat baru dateng guys. Oke, kamu makan dulu panda ya. Kamu makan. Makan. Nice, oke, berarti mungkin live-nya sudah dulu sampai sini teman-teman ya. Nanti aku bikin kandang aja nanti sendiri off stream. Biar nanti kita next live stream udah jadi semuanya ya, oke? Soalnya udah 2 jam guys. Oke? Ini worth it lah guys, gila. Jadi berapa lama? Setengah jam ada gak? Gue
bawa pulang panda. Terus hari ini juga aku mendapatkan Alejandro dengan armor diamondnya. Bagusin kandangnya. Iya ntar aku bagusin ya, tenang aja. Biar soalnya kalau gue bikin sekarang kandangnya bosen guys. Thank you semuanya udah nemenin. Sorry kalau misal akhir-akhirnya lama banget dan tadi tersesat di jalan. Thank you banget lo ya. Ini menurutku sih worth it ya guys. Ini menambah koleksi binatangku ya. Thank you semuanya, nanti kita ketemu lagi jam 7 mungkin di game Fall guys ya. Iya mungkin. Oke. Thank you Bruce Lee, Water, Stanley, Ari, Sela, Miss V, Christine, Dodi Irawan, Nike, Abiyu, Arsaka, Kentut, Davin, Farhan, Sela, Steven, thank you, Christine, thank you, Fandi, Kompek, Samil, Decanul, Abiyu, Keisha, Ular Kastur, Christian, Wieka, Wikan, Reddy, Reski, Akila, Aende, Anstert, Siti, Kentut, Ashifa, Waterfire, Rifki, Alif, Glenn, Superman, Nanana, BKL, Davin, Reski. Sorry kalau gak kesebut, sorry kalau chatnya gak kebaca. Mohon maaf, Billy Samuel pamit dulu. Sampai jumpa semuanya, thank you. Bye-bye.